اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat malam kepada semua para kaum bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi dan tak ketinggalanlah juga kepada Ta'imi Khatib Bilal dan seterus kepada semua para-para kanak-kanak masjid dan tak ketinggalanlah juga kepada Tok Nebel dan Tok Menil dan semua kepada ketua-ketua ahli kampung dan sangat-sangat tak lupa kepada abang ni kita sendiri, itulah abang ni kubaikan yang mana ialah sebagai tuan untuk buat
berkaitan ataupun buat hubungi antara babo dan ahli kampung tempat di sini. Nah, jadi di antaranya dapat perbezaan dengan tempat yang lain. Jadi setelah di antara melalui masuk abang ni kita ni, ia tak penuh di antara letak masuk kamar dia pergi berkecep kira dengan babo. Bahkan dia selalu suruh pada babo dulu baru dia ambil kira. Tak seperti tempat yang lain. Tempat yang lain ia letak dulu pergi berkecep dengan babo. Terkadang babo ada luar tak ada luar. Adapun melalui di antara tali yang bening ni, ia tak penuh di antara yang mesyuarat sudah, barulah kita tanya babo. Ya tidak, bahkan ia selalu melalui daripada babo dulu. Ini tertib dia panggil. Tertib di antara cara kita berhadap dengan guru, itu di antaranya. Nah, oleh itu kepada abang ni, jadi alhamdulillah saya ni sangat-sangat tak lupa lah banyak-banyak. Dan kepada maaf sekian sebut nama Ustaz Ahmad, Ustaz Ali, lagi pula abang jeng kita ni, bila selalu tahu kata buat kebajikan, dia sangat-sangat di atas senuk bangga untuk khidmat kepada perkara yang menjadi kebaikan, terutama sekali kita kata kepada tok-tok guru ataupun kepada para-para yang menjalani di atas untuk nak meninggi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sedikit untuk sebagai menjadi buat hiburan ataupun sebagai menjadi di antara buat kegemaran di atas kita khidmat, kerana di antara babo berjumpa satu hadis. Cuba kita tengok hadis di dalam kitab Tajul Muluk yang di atas Syekh Ja'far, dia setuh pada akhir sekali. Oleh itu mudah-mudahan dengan hadis ni kepada kita semua ahli kampung, pegelah dengan hadis ni. Jadi padahal kita dah buat setiap-tiap kali tu ya koyo di antaranya balasan begitu dah, akan tetapi kita tak dapat tidak kena ambil reti juga kata isi ataupun habwa yang kita buat ni ada tidak di antara usul asal ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di antaranya hadis ni cetera daripada Sayyidina Han Ibni Athiyah radhiyallahu ta'ala an. Jadi di antara hadis Nabi katanya, man khadama aliman sab'ata ayyam, siapa-siapa dia khidmat kepada orang mengajar. Nah, seperti mana di sini ni, setelah di antara abening tu dia tanya berapa lama mari dah. Dia kata tapi Bening tanya tu kerana orang ahli kampung sini minta. Dia kata bila bapa ada luar nak buat di masjid kubaik sekali. Nah, padahal dah buat 2-3 kali dah, 2 kali dah lah. Oleh tu dia kata di sini ni nak minta ui bapa sendiri letak hari. Kama dia ahli kampung ke sini pakat nak berkecep kira lah. Kemarin babo pun letak. Di antaranya tak silap babo letak hari tu hari yang kelima kat ni. Maka Benny selalu tanya kepada ahli kampung ke sini, iaitulah Ustaz Mak dengan Ustaz Lee. Oh, dia kata awal sangat tak ada, dia kata. Oleh tu gini,
sekiranya kalau tak ada babal tok iaitu lah 16 hari bulan. Ah, ya kata tak apa. Ah, di situ lebur kota doyung dia buat venue, buat tempat. Kira mari gak bukan dia seminggu dak lah. Dekat-dekat lebih kurangnya dekat-dekat dengan 20 hari. Kemana dalam hadis ni Nabi sebut 7 hari je. Kita duduk mikir cari sehingga kira-kira mari. Ahli kampung kau sini pakak dia tersetuju hati tak apalah kawan nak rela khidmat. Sehingga di antara beberapa sebanggo sangat-sangat pada malam ni di atas bentuk jamuwe makan ni. Jadi jamuwe makan malam ni sahabat dengan beberapa makan ni ketak kuk-kuk nak ceramah semalam. Kerana kan hak beberapa berahi sahaja. Nah, mana seperti mana Pak Sulah kita. Usaha dia bibitkan dengan bekas dengan makan ni bawa hak dia sahaja lagi. Bubuh pula dalam jabi berjuruh. Bima takut tupuh. Nah, bahkan dia ni. Jadi nak ayat tu semua makan ni pada malam ini tu. Jadi babo tu jepuk semua. Hatta dia tak ikan ngasih. Makan juga berwahi sahaja tu. Tapi tak ada arah babo kat mengorek sana pergi makan nasi dah. Pasal mama babo duk tunggu nak makan nasi dengan babo. Kerana ambil daripada pagi tadi dengan siapa mengorek sana ni orang berhabis. Nanya kat mama dia. Sehingga kata, ada esok ada pula dah. Mana dia nak kecek dengan babo tak boleh. Tak ada dah. Bini nak kecek dengan babo bukan dia tak boleh. Oleh tu lebih berapa orang kampung tanya mama dia, hey, masa mana agak babo luar nak kecek, dia tanya, boleh tak ada ramah. Oh, mama kata, demo minta ambo sendiri jadi bini nak kecek tak ada. Itu nak oyak katanya. Babo pun makan dengan mama yang saning lah. Tapi tak teringat kata sini ni, bini oyak terjamu banyak. Tapi makan terbuat tiga pinggir. Ketak buruk-buruk ni. Kalau itu malam ni agak nak ceramah 15 minit. Apa nak putih dah? Belahlah. Kecek sikit tak apa dah itu kan. Itu dia. Ya, oleh tu jadi kepada para-para di antaranya orang buat makan lah. Terutama sekali isi umuh. Orang bertinu tu. Terima kasih sangat-sangat. Usaha di antaranya untuk orang panggil membuangkan masa. Nah, membuangkan masa ambil daripada pagi tadi lagi. Usaha pakat niat-niat yang baik. Sehingga di antara nak bubuh. Gara nak bersakar ke niat yang baik. Sehingga begitu dengan sebab hati dan jiwa kita ikhlas begitu. Maka menyebab itulah makanan kita jeliru dan sedap. Oleh itulah masalah makan ni, buat makan ni dia penting juga. Kalau kita buat kena cara molek, dia sedap. Lepas pelik tak pelik pula, new pula dah kalau kita tak dapat ni. Haa, new bukan dia je, bunga lah. New ni. Tak ada biasa berjumpa dia biasa bunga super, new bunga super dengan apple ni. Macam mana? Nah, oleh tu, sebagai untuk nak bagi kita gemar kata bak khidmat kepada orang alim ulama orang mengajar khidmat lah. Kerana datang pada hadis Nabi jawab macam mana? Nabi kata man khadama aliman sab'ata ayyam. Siapa dia khidmat kepada orang mengajar. Khidmat kepada tok guru. Sab'ata ayyamin, 7 hari ya. Pak kita ke sini bukan khidmat 7 hari. Setengah tu khidmat otak nak fikir macam mana untuk menjadi tempat orang mengajar tu molek. Setengah khidmat untuk buat macam mana nak pergi di antara rata, di antara panggil raja sampan. Orang ni khidmat buat macam mana untuk buat berjamu sampai begitu-begitu rumah ke jeliru. Ha tu khidmat berlaku tu. Nah, kemudian bila begitu faqad khadamallahu sab'ata alafi sanatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan khidmat kepada kita
7,000 tahun. Erti Allah Ta'ala akan beri kemudahan kita agak katakanlah umur kita duduk sikat tapi dapat pahala, dapat kebaikan menepati di antara kita buat ibadat ialah 7,000 tahun. Itu je berapa ganda. Jadi kita khidmat seminggu je, lepas kali 2 minggu, jadi di antaranya 7,000, jadi maknanya 14,000 tahun. Apa di sini 14 hari lebih. Dan khidmat saja tak, wa'atahu Allahu kulla yaumin sawaba mi'ati syahid. Dan Allah Ta'ala beri pula setiap hari-hari kita nak khidmat tu pahala 100 orang mati syahid. Ha, ni sabit dia nak khidmat sangat ni. Ni dengan siapa kena mau khidmat, dengan siapa tidur tak tidur. Ha, jadi band ni terhubung semua dengan babo lah. Eh babo yang katanya ha gitu gini. Jadi makna tu duduk dalam fikir nak khidmat semua. Oleh tu sebagai di antara untuk tausiah dan pesannya, bila ada tempat mengajar mana orang ceramah lebih lagi di sini ni, bi berapa malam setiap-tiap minggu ada semua orang ceramah, khidmatlah. Nah, nak yang katanya begitu Tuhan kasih pada khidmat sehingga Allah Ta'ala khidmat kepada orang, khidmat pada alim ulama masa seminggu ialah 7,000 tahun. Dan Allah Ta'ala beri pahala setiap hari-hari khidmat tu ialah dapat pahala 100 yang mati syahid. Ni nak tekel behar begitu lalu. Ha, oleh tu untuk sebagai buat rangkahnya, di atas kita khidmat kepada orang alim ulama, begitu balasnya di atasnya lebih. Maka alhamdulillah, ahli kampung kita ke sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menyempurna apa yang ia di antaranya buat janji sebagai untuk kepada orang khidmat kepada orang alim ulama. Itu di antaranya. Dan di antara satu lagi untuk sebagai membuat repangi buat gapo, untuk di antaranya ha, buat jadi kehiburan atas kita menuntut ilmu, iaitulah hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iaitulah ha, dia ni sepupu dengan Nabi juga ni. Jadi di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebeda kepada Abdullah ibni Mas'ud. Nabi kata, hey ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk 1 minit je di dalam tempat belajar ilmu. Duduk 1 minit lah. Kaman duduk 1 minit ni sama ada jenera ko, tak jenera ko, ataupun mengaji tak boleh tak kira. Hanya duduk di dalam majlis ilmu. La tamassu biha qalaman wa la taktubu harfan, sehingga dia tak pandai menulis, dia pula tak bawa kalam. Khairun laka min alfi raqabati, terlebih baik daripada dia merdeka 1,000 hamba lagi. Ni nak terlebih. Oleh tu kita duduk dalam majlis ni, kalau kita tahu ke inilah menyebab orang ni bila bunyi tempat ceramah mengajar mana nak pergi tu. Kalau orang tahu kok, eh tak saya rela tinggal di rumah untuk nak hadir dalam majlis yang orang beri ilmu. Duduk 1 minit je lebih baik pun merdeka di antara 1,000 hamba. Lepas kita nak merdeka 1 hamba tak kuasa, dah hamba tak ada dah sekarang lah ni. Ada pun dekat hamba-hamba makna gunik khidmat tu bukan hamba sebenar. Hamba sebenarnya hamba dapat di dalam rapah dalam medan pemperanan tu. Kan mana kita tak kuasa dah nak berdekat satu hamba. Yang bolehnya dapat pahala, pisah hadirlah dalam majlis orang mengajar.
bisa hadir dalam majlis orang berilmu kita. Dengar molek. Pas kita ke sini mari niat daripada tadi lagi dah. Pakak mari duk ujian tak kira tunggunya. Itu di antaranya lebih. Dan satu lagi duduk dah dekat pula. Duduk apa tu? Wa nazaruka ila wajhil alimi. Dan boleh tengok pula muka orang alim ulama. Ani bani cidik tak pat tinggi ni. Nabi Gatina tengok apa kan? Setengah rata tak boleh tengok lagi apa ya tu. Tekah tadi orang tu. Ya mari ya tak babo. Allah berasa terima kasih lah amma boleh tengok babo hari ni. Kita tak serupa babo dalam klik dengan dalam tu sendiri. Ya. Ni tak sama tengok sini ni. Kerana bila tengok babo ni tahan ni kan tak yang asuh pun. Lah cuba tengok tu sendiri. Bezo. Ah tu nah. Oleh itulah yang babo duk selalu duk wayaknya. Ya babo semua tiga rupa. Tak percaya cuba perhati tengok. Kalau babo kacuk lagu ni, ya nampak tua, nampak bekan. Kalau babo pecah di antara suben ni, mudah sekali pecah luar tak akhir halil dah. Pasal apa? Babo selalu terima amalan daripada satu orang alim ulama. Ia kata buat amalan ni baca lepas sebut 10 kali tu hewi kita pelat. Ia telah bapa dua amal pagi lepas subuh 10 kali wa albisni ya jalilu ya kabiru khil'atal jalali wal ikram. Mana hi Tuhan wa albisni beri pakaian khil'atal jalali akan pakai kebesaran. Wal ikram pakaian kemuliaan. Hati tu pakaian. Nak cari mana? Wa albisni ya jalilu ya kabiru khil'atal jalali wal ikram. Lepas tu falamma ra'ainahu, pia tengok dia. Akbar noh kata, Allah kebe. Wa qattana aydiyahunna. Lepas tu kalau tengok apa tangan habis hui lalu tu. Ning Rusia. Ha, tengok seperti mana Nabi Yusuf Yusuf alaihissalam ni dia pakai je. Siapa nak buat amal ni terimalah. Baiklah. Buatlah lepas subuh 10 wa albisni ya jalilul ya kabiru khil'atal jalali wal ikram. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattu'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah. Ini tu amal. Ha, itu di antaranya. Ha, oleh itu Nabi Tahir bin Mas'ud, kamu duduk dalam majlis ilmu seminit je. Pak kita buka duduk seminit malam ni. Sekuat wajah. Dan sekuat wajah. Tak siapa pun dekat-dekat. Nah, pak kira berapa? Maka di antaranya dapat pahala menempati merdeka hamba 100 hamba. Dan di antara tengok pula engkau pada muka orang alim ulama. Nah, khairul laka min alfi farasin. Terlebih baik daripada 1000 kuda. Kuda mana 1000 ekor tu? Ha, sobat tanya pula kuda mana 1000 ekor tu? Yang tasaddaqta biha fi sabilillah. Yang kita buat sedekah untuk sabi buat sabilillah. Ni nak orang tengok muka orang alim ulama. Sabit orang jamin dulu dia merok cerita orang tua. Orang tua jamin dulu bila anak dia boleh kecil kan. Wapo dia buka mulut tahnik mulut jemput orang alim ulama. Jemput orang mulut ada masing-masing. Wapo nak ambil lidah. Nak ambil aliyah untuk guru untuk berkatlah mulut cucu yang anak dia. Lepas tu guru sebelumnya nak suap watama dalam mulut budak. Dia tenyih langit dia. Nah, Pak Kamar dia tanya langit budak tu panggil teknik mana kata mendapat langit. Sabit dulu. Sehingga setengah-setengah orang tu rela mengaji Tok Guru nak duduk pak meja Tok Guru ni. Buat apa? Ngangu Tok Guru apa nak mudah-mudahan alia tu masuk dalam mulut dia. Buat apa? Nak ambil barakah. Adapun kalulah boleh minum alia Nabi tak ada apa lah dah. Alia Nabi diharam pin neraka. Sabit tu dia cerita di antaranya. Ah, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ni
Setelah Nabi comu aliyu habi tubuh sehingga tapak kaki Nabi tak comu. Karena kehormat te aliyu dia, sekarang lah api neraka tak makan, dia makan tapak kaki. Bahkan dia di antara bekas kesan-kesan makan Tok Guru, gapang sisa Tok Guru, sabi orang nak sangat tu. Jame dulu di antaranya bila tempat kenduri mana tu ko, ya aku bakal banyak untuk jamuh belaka. Terus jemput dalam tu, dia pun di antaranya boleh. Boleh makan bekas Tok Guru. Apa nak kata? Ha, begitulah tekah babo duk di Yaman ke. Babo gitu setahun ke setahun je. Dengan habis rumah babo gadis semua dia. Setiap habis rumah makan, pisang minta izin buah nak mulut babo. Dia minum air, minta bekas dia. Itu babo ngatu urus apa tu kak? Ngatu urus apa selalu lepas lebih apa selalu berebut babo makan. Buat apa? Nak ambil bekas sisa tu. Ni di antaranya. Ha, oleh tu kita tengok muka Tok Guru, muka alim ulama, terlebih baik di antaranya kita hadiah ataupun sedekah 1,000 kuda untuk buat jalan sabilillah, niat terbesar. Lagi wassalamuka alal alim, pas kita beri salam pula tengok ke apa maksud tadi. Assalamualaikum babo, sebut tak nampak sana ni. Assalamualaikum babo, waalaikumsalam. Dah suka tu wisalah nak wirui minta pukul ramah. Kau tak apa dah. Nah tu. Dek bosai kau naik hamba apa minta pukul ramah. Ha tak apa dah tak nampak tu muncul lah boleh jumpa apa. Ha masuk itu assalamualaikum babo apa pun waalaikumsalam. Apa khabar tak nampak nak minta pukul ramah sekali. Oh kau tu. Dah suka tu nak wirui minta pukul ramah. Ha, tapi tak apa lah nak ni atau wisalah Tok Guru ni. Ha, kemana kita wisalah kepada alim ulama khairum min ibadati alfi sanatin. Wisalah pada Tok Guru lebih baik daripada 1,000 tahun. Ni kupik baik. Dengan Tok Guru masih muka. Orang tak leh. Jumpa alim ulama wida kita ada assalamualaikum. Patut udah waalaikumsalam. Hebat sah. Tak ada dah. Ha sabit tu tak ada cerita atau kemuliaan kita alih syurga esok. Tu hai hatta. Di antara kekasih dan Jibril, para malaikat semua, wis alih syurga. Salam, 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 salam. Boleh dengar salam. Kamari alih syurga jawab kata salam piyo. Daripada Allah kita salih. Orang segenuk kita alih syurga esok. Pak oleh tu di antara kita ni, beri salam pada orang ulama. Orang alim ulama selalu jawab salam. Apa kelebihan? Hani nak serti kata, oh begitu lalunya lebih. Ha, oleh itulah orang jamin dulu waktu dia hormat. Ha, siapa nak serti kata, cuba tengok. Nah, ha, supaya dengan Beijing kita ni. Sebut atau Tok Guru nak main kat dia, jangan rela. Lebih ke nasib manis saat ni. Ya bini, ya subini, ya haru atau jang. Patuh tak tangi kata. Nak witu makannya. Payah bubuh dah bunga witi atas tu. Baba tak sama makan nasi manis lagu ni. Ni kata apa ni gaul apa ni gaukoh untuk baba kata. Ha, jadi makna tu nak khidmat. Tak ada dah selama sekali bukan sokmu. Ha oleh tu sebagai nak besar bola ada kawasan ni go khidmatlah ikut siapa mungkin nanti dengan baba dah lah pio saja khidmatlah. Tak kuasa di antara khidmat banyak sikit tak apa dah. Oleh itulah ulama buat kaedah la yudraku kullu la yudraku jullu. Tak boleh semua dia sikit wis kau dah sikit. Pekah pun hei hei amun nak khidmat ni sikit weh. Amun nak khidmat ni sikit weh. Tak ada. Ai tak ada pun. Yolah. Ini sebagai untuk buat kita sebagai hiburan di atas kita khidmat sehingga siapa beberapa hari di atas tak tidur tak tidur untuk nak muspena majlis ni dia barasih. Cukup dah pegang ruah hadis. Dan di atas satu lagi Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim tak silap apa ya orang semasa Nabi Daud. Sebelum Tuhan latih Nabi Daud jadi Rasul alaihissalam, Luqman ni lah sebagai orang petua masa Allah. Tapi Luqman tu sengkata dia tu ada waliyum min awla'illah. Sengkata dia tu daripada gunung hukamah. Sengkata Nabi Daud. Jadi Luqman Al-Hakim ni ia pernah wasiat, ia pernah pesan ke anak dia.
Nah, pada biber apa yabsa tak selak yabsa lima bukan. Luqman al-Hakim dia besar di antara tak silap apa dah. Lima perkara dia besar kepada anak dia. Nah, dia besar lima perkara kepada anak dia. Tengok tu. Dia besar lima perkara kepada anak dia sehingga anak dia sebelum daripada ni bukan orang berjuruh pun anak dia di antara orang tak faham agama. Tapi Luqman al-Hakim dia tak sampaikan begitu dia putuasa. Sehengo-hengo di antara dia tu sebut semua royak semua pesan semua ke anak dia. Dia royak tak tinggal dia royak ke anak dia. Dia kata ni inna Luqman qala libnihi, dia kata beranak jantan. Ya tayya bunayya alayka bimujalasatil ulama. Ayah nak besar nah bila ayah mati ke atau macam mana kau nak minta adik ni jangan ketinggalanlah kepada majlis ilmu. Bunyi yang mengajar mana kalau ada kemudahan adik gilah tempat orang mengajar kata. Wastima'i kalamil hukama dan usaha dengarlah di antara kalam-kalam orang alim ulama dan kalam orang bijak-bijak. Jangan duk dengar sekali orang duk mengumpat bergecek hak orang tak ada pedah tak usah lah dia kata. Pasal sebab fa innallaha yuhyil qalba. Kerana Allah Taala muhidup lagi pula mencerah muhidup akan hati al-mayyita. Hati kita mati tapi hidup binuril ilmi dengan nur ilmu. Mana kata bila kita tak hadir majlis ilmu, bila kita tak mengaji, menempat hati kita tu mati. Duk hati tengok banyak di antara kita manusia sekarang, hati mati, kelam. Lagi pun wal hikmati dengan nur hikmah. Sebab itulah kita kena mari duduk dalam majlis orang mengajar. Nah, kalau kita tak lazim begitu, akhir kita duduk dengan kerah. Buat kerja apa-apa, tak selalu nak dengar orang. Buat gapo-gapo, orang royak gapo, hak kena, ya tak harap kok orang. Ya tak terima, hak kata kena. Hak ni hak takut. Dari tu kan, hasabit tu bila di antara kita, bila hati tu hawa kelam, bila hati jadi mati, dia boleh terima dah. Orang kata gapo ya cengoh murih pula. Tengok di antaranya, kita kata siapa? Kita sebagai jatah. Sebelum balik bini tengok, abang wak tak kena dia selalu kata. Dia kata, beh, tak boleh kau, beh berhenti, ha, duk main lagu tu. Duk gaduh dengan orang hamu. Ha, ya dah. Mana kata kita, bila orang kata kita, kita balah kelik ke orang, bukan dia. Kita kena jadi seperti senali. Sedinali, sabit senali kata kan. Ambo yang kata kalau orang alim ulama 1,000 ke, dia nak lawan sore. Tapi kalau orang jahil sore, aku tak say. Senali kata orang alim ulama 1,000 ku wani lawan. Man, aku wani berkecek berkira. Tapi bila orang jahil sore, aku tak say dah. Pasal orang jahil dia berkecek, bukan dengan ilmu, dengan nafsu dia. Pas bila berkecek guna nafsu, macam mana nak jadi? Dengan sebab itulah Tuhan bersih ke Nabi wa'arid anil jahili. Kita pisah tak serup padulah orang tak tahu ke. Ni yang ditakuti sabit tu duduk tengok kita lah ni ke. Orang bertinulah di antara sangat-sangat gemar kepada ilmu. Tempat mengajar mana, tempat cermuh mana tu ke. Abang tak pergi, ya pergi. Hari bapa mengajar di jalan ke, hari Sabtu tu orang kok palah, orang kok menarik, orang kok lego, orang kok golok, kok uang tu. Tambah ke tapi pagi dia tunggu. Bapa tanya, mari mana kak ni? Mari palah dekat yang menarik bapa. Mari apa? Dengan kereta tambah. Tubik ku apa? Kuning setengah tubik selalu dah. Apa? Nak pergi dengan bapa lain, tak ada masa dah satu sama luar. Usaha pergi ketiga bapa, tengok tubik mata perang-perang bapa. Ih, Masya Allah, kata gitu lalu. Pak Abah, ia nak minta dengan Abah hidayah. Ini dia bertindak juga.
Ia mari mengaji boleh ilmu, ia kelihat oyak ke abai. Abai tak terima, tak kata apa. Bukan selalu berdoa. Minta lah atau hidayahlah ke abai ambo. Hidayahlah ke abai ambo. Ni nak kata jiwa kita bini, cari jalan oyak abai berjuh. Pak abai nak cari kedot, bini berjuh. Kalau tak bini tak kena, tinggal. Tu kita. Tinggal hak lain lah nak. Oh, itu kot tu. Nyewa kelimah lagu tu, nak nyewa kata hak lain lah nak. Tino bukan sore. Ia kata anak gaya betina, dia menempat tiba bunga buku ke seputu, tu belana bunga. Hei, pandai awak kira kata. Duduk lama mana dah kata dia, duduk peluk dengan dia, duduk kelubung lama dah. Bila gaya betina tak kena sikit, jangan kata lagu tu lah punah hati dia. Berdoa, kat semuka berdoa, seperti mana Nabi Nuh AS. Bini dia kupur Nabi Nuh. Kupur. Akhir sekarang sudah dah terhebah hari ke? Tawayak Nabi Nuh tu menghalai suluh malai. Dan Nabi Nuh, muhajaklah kaum keluargamu, ahlimu, hak mana di antara berimen kamu, naik tak perahu. Nabi Nuh hajak bini dia, hajak ke apa? Kamu bini dia hak kupur, anak yang kupur, orang tak senai. Dari hati Nabi Nuh duduk tak perahu, dah, boh marah besar. Dia kata, ya bunaya irkam ma'ana. Hei, anak ambo naiklah sekali dengan ambo. Anak yang tak rela ikut orang. Hati yang Nabi Nuh, dari hati bini dia tak berimeh pun. Dan begitu juga di antara Nabi Ibrahim. Pok Nabi Ibrahim kupur lah. Pok ayah Nabi Ibrahim kupur. Kami Nabi Ibrahim berteriak berdoa satu ketika Nabi Ibrahim minta apun ke ayah dia. Tuhan murid. Tata Ibrahim nak minta apa muka ayah-ayah menghubung. Teriaklah Ibrahim. Oleh Nasruti katanya, nak minta kebaikan kepada orang Bukit Imin tak lain. Hening dia membuat soal kata bila kita di bomu, kita jadi gapo dia benda, orang Bukit pesis-pesis ugamu, nak minta ambil manfaat kita, minta dia hantar apa berdoa, jangan berdoa wikil behar. Jangan berdoa selamat, doa hidayat. Oleh itu bila kita berumur, kita nak siuk nak japi dia, kita berdoa wi hidayat tebolah imej ke dia. Wi pehelah ugamu barulah minta selamat. Jangan minta selamat dulu. Salah. Haning sebab seruti kata rano, buku iman, buku Islam nah, bukan dia dia. Jadi kita sekarang semua dah ada depan ni lah. Setelah tahu ugamu Islam, lagi pula iman kita lebih dua-dua ni, tak ada harga dah. Kalau kita tahu kata hidup kita lebih dua ni, kita jaga sampai jaga. Tak kata ke? Tengok kita dah baca ko wirid-wirid selepas subuh lepas asar. Hak tarikah dalam ya besar. Ia baca alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Segala puji bagi Allah di atas nikmat iman dan Islam dua ni ya. Wahuma dua-dua ni min a'zamin ni'am, sebesar-besar ni'mah. Wa kafa bihima minan ni'mah. Cukup dah dua ni'mah sekalian, tak ada ni'mah yang lain. Kalau ada kereta beribu ti, ada kebun puluh juta, ada duit berjuta-berjuta dalam bank, imej Islam tak ada. Apanya jadi? Bila kita pejam mata rapat beruh pergi, duit dalam bank kita tak turut kita pergi. Asabe itulah di antaranya datang pada hadis yatba'ul mayyita. Nah, yatba'ul mayyita tak silap babanya salah satu tiga. Satu duk sekali dengan mayat, dua perkara klik pula. Bila kita pergi mata rapat, maka pakat turut kita tiga semua. Mana satu amalan kita buat, yang kedua anak bini kita, tiga harta benda kita. Mana kereta kita beli pai merah kemarin. Mila pejam mata, pop, cayalah anak bini waris-waris. Tak bawa mayat pergi pada kubur dengan tepan merah. Bawa kereta hak wak kaya api buruk tu, gedu-gedu tu. Fikir tengok. Oh. Bapa ayah nak adik nak wargi ataupun kak nak wargi men, wargi tak suruh pergi lah tu. Lama karat. Padahal hak kita beli. Tapi bila pejam mata, banyak orang-orang hak hidup ni saya lah. Kalau kata tu bawa lah hak mulah ni hak dia beli. Tak ada. Mek mana? Mek kata tolak dua lagi. Kata tolak bro. Ni nak suruh kata tu dia.
Mengikut mayat otomatis tiga perkara, dua perkara kelik perak, satu perkara dengan mayat. Mana dua perkara? Bini. Bini kita, anak kita, semua tu setengah pakat dia bertokoh gata mayat. Lebih lah sayang kita hari tu naik betok mene nayuk buat apa gi. Tapi gi tak baca keluar kecil luar tu popong 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 tak baca. Allah mudah ni gak kau duduk ngaya ni gak obesa makan sup sekali. Dah cerita lagu tu. Tak ada baca puluh hulis patah dok. Dok kacau besar dah luar tu. Kalau anak yang semua tu lebih dia hak tina, hak ngaji sekolah tinggi tu kan. Dok luar jengoknya pakai baca ketak-ketak dah jengok. Tengok itu. Pukul ramah pah 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 pah. Sialan pocan tu so. Dah dok ayat hari tu dah sungguh dah tu. Tak ada pakat teriak baca puluh hadiah pahala dok. Maka hatta kubur penuh lah kubur. Mu bucu tu kecek ke bucu ni. Hada luar ni pelupai-pelupai lebih daripada berita apa lagi. Ni nak ayak kalu mayak dia kecek kata dah. Heh, berhenti boleh. Mu je mayak tak berkecek. Oleh tina suatu lagu ni. Bila kita tahu kata orang mati tersayang kasih kita. Baca lah keluhui banyak. Tekor redut tanil ye tu. Ni dah pelupai-pelupai-pelupai kecek. Hada keluar ni kecek. Tiap-tiap ni gila layak tiap boleh menang tak siapa pandang kemanyak tiap dia pakai baca kulhu kalau sabun sekali pun anak dia klik ke bakok ni boleh cumeroh kening cukup baju ketak seluar pun ketak kau duk kuang pang-pang hatta kau sayang dia turkah tani you got posia kak menikah kak namu. Tak kerti kan? Haa tu. Hak ni duduk royak ni. Hak besok lepas mari. Lepas pada ni. Tukar besok ya. Hak ni nak serti kata bahawa sehak gini kita so ya. Amalnya semasa hidup dunia. Masihlah kita ada nyawa. Mulut boleh berkata. Telinga tak boleh tengok. Apa telinga tak boleh dengar. Mata boleh tengok. Mulut boleh sebut. Tangan tak boleh buat. Gilah. Buat awak kebajikan. Tangan ada sekadar mana. Buatlah kebajikan. Nah, ni dok lah ni bila ramai hatta wayak wak ke baji ke apa gie-gie nampak bibik budak bidik krek kerok dah kan. Brak je nusuk betul dah dah. Masuk dok kawan ni. Tengok perang. Ha masuk. Bini kata, lagi tidur lah. Bini hajar so lagi tidur. Tak ada tubik luar. Pas kalau silap tak boleh tidur pun budak assalamualaikum nampak. Waalaikumsalam. Sau so, kacak mau merah. Supo wasago. Masuk pak tanya, mari mana dek? Ni dia katanya, khairat tarikah. Tak imian lah. Saya cekoh lah. Itulah itu. Itu tak imian pecah. Nama apa tak imian tu? Macam dia. Payah, gitulah cekoh budak lah. Budak jalan letih biar wadah. Orang tak serak kira. Ha? Ada banyak 10 kot, boh. Sekot, boh. Dia tak tipu. Hatu lah buat dia. Kita niat buat kebajik ke. Yang nak ketipu kita hak dia. Kita boleh pahala semacam. Tak kata kan? Kita niat wajib ke. Ha. Ambo ni ialah sabilillah buat. Kau dah mana adik kata. Cukup dah. Ni gisik beresor tu jekoh. Hak tu lah hak tasbuk. Dia dalam Quran. Saya katanya. Ha. Wa ammasa ila falatanhar. Orang minta jangan jekoh. Ingat semua kat semua pi mari minta bubuk. Yo reti ni apa jadi juga. Boleh minta pak. Ui apa be? Puluh kok. Banyak. Cukup ada dah. Kalau abang gi sorak. Lagu mana ni tak nemen mikrokan. Berapa? Itik weko. Kanu sikit. Ha kau ti sikit. Kan dah kerok kok reti kata banyak. Tak ada arah ke betino kata ui lagi lah be. Anak serti katanya kita ke betino. Ia gapo-gapo lah ni dia skru dengan betina. Pulah kejap jadi. Nengok betina dia cerita mama. Leh mama babo jamin dulu. Babo dia mengajar ke jemaah dia lepun. Babo kata ingat nah. Kita nak buat kebajikan nak khairak gapo ni. Kena wih kita kasih wih tu. Dari waktu hadis sebut dalam Quran. Lantana lal birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Tak akan mencam, akan pencampai di antara kebajikan hingga engkau beri hak menuh hak engkau kasih sekali. Ah, bini kata babo kasih so kasih sebab bungu. Ha tu dia.
Kau klaim Mekah gaji dulu. Kau bunga pemah tu. Lepas tak kata apa-apa nak mengajar lepas-lepas nak sudah dah. Ni mari Datuk Tua minta lawai khairat sedekah-sedekah Muhammad. Kau boy yang kasih sekali kan sebaik tu. Ya wui sedekah. Okey faham. Sudah mengajar bumi air semaya nak pergi semaya tanya. Mama, dia mana dah? Kan sejadah buah sina klik-klik pemah tu. Mana? Itulah yang berpakaian jemaah semua tu. Oh, kawet. Mama sedekah pada orang. Sedekah apa? Babo royak tak kata lebih. Lah, tak faham. Babo duk royak uri-uri suri ke babo. Bukan uri ke uri. Ha, tu dia. Dia panggil tu ukan mengang. Hana bahaya juga tu ukan mengang. Ingat sekali tu ukan mengang masa dulu. Nah, satu orang tu teriak. Mari, dia kita haike. Haike di sungai lah. Allah kena besar ke kakak tu juga elu. Tiba-tiba mapuh. Orang jamin ni pasal je orang tak tahulah mana. Ya kedah kitanya bila ike besar kau lebih, besar lebih 25 jari ni sunat semelah. Ike besar lebih 5 jari sunat semelah. Sunat semelah tak wajib dak lah. Kami pelik ekor ike nak semelah-semelah dia ekor. Tapi kalau boleh ikayuh hidup semula dia kau mampu tak semelah lah. Mau boleh mampu dah semelah, sunak semelah. Semelah apa mampu dah. Ada lepas duduk-duduk-duduk. Supaya dengan Pak Sulloh boleh ikay barah tadi tu. Sunak semelah dia kau. Berkewel sapsa juga oleh ikaynya, ikay darah duduk dia kau banyak. Kemudian ikay kakak tu mampu. Pak mampu kata sudah boleh makan ke dia. Ya pun selalu pergi tanya tu guru. Naik mu apa. Kalau ni buah tu udah cerita ni. Sengotikan bahawa Allah Alam. Kiamat dia duduk. Tu tahu apa nampak muka rusin tak kita lalu ni. Dia tu nak tanya babo sikit apa. Amo teh tahu. Teh cokong. Kalau ni panggil cokong. Kalau mu apa aku pujuk panggil tahu. Lepas tu. Kena ikir babo. Besar ya tu. Danu. Tu wapang tu. Wapang menyar tu. Oh, lepas tu. Mapuh. Ya kata no. Tadi hake. Ah, babo yang nak jambai. Tadi hake. Boleh ke dia kan? Pas kamar dia belah-belah nak turun. Dia kata duk sekotong boleh make. Nak pergi babo sekerak. Akor dulu, kor dulu. Sebuah lagi kita. Kita nak pelik masalah ni. Yang musim aku asal Allah. Allah mujulah ada sungguh eh. Nak baca lah. Al-kakak besar. Halalun. Walau mapok. Boleh dia sekerak. Eh bahaya lagu ni weh. Nah, no yak tu hok hok pesen tu lah sebab apa ni dak weh, dak weh. Apa kata apa mana aku tu dak weh. Nah, ha tu dia. Ha itu sebab nak seruti katanya jagalah ruang email ni. Email kita yang bunyi pihlah ni email jeruluh banyak dah kita ni. Banyak jeruluh kita ni. Kita tak khabar. Asabik tu Nabi kata banyak dia dimertaklah ni menepati di antaranya ibu-ibu kune, ibu-ibu semua yahlu dok mengakak data benda. Dolah hati kita lah. Banyak sehingga kita kapur kata rano. So kaca kedebel lah ya kata kalau duit tak ada. Duit jadi raja. Oh. Setengah kata ngen ke pracau. Duit jadi tu ha, dan duit ada sutin. Menilah. Tengoknya kelima kata. Jadi makna tadi Musa sahabat tu Nabi sebut pada hadis Ta'isa ibnu Dinar. Nabi ibarat Ta'isa menepati di atas Asiyah apa menepati di atas Masyid apa ni Masyidah tukang menyisi Fir'aun ya supa Fir'aun Masyidah masa Fir'aun ya sisi anak Fir'aun ke sisi jatuh pak dia kata Ta'isa Fir'aun binasa Fir'aun binasa Fir'aun sehingga anak Fir'aun dok dengar semua pelan tapi ni kata anak Fir'aun ni ya orang hormat anak raja. Ia tekak kak kak toh kak toh dia kata. Ada ke boleh amun nak royak ke ayahmu? Ia minta dulu dia tak pergi mengacau. Ia minta ada ke dia kata kak toh. Ambo duk dengar kak toh setiap kali sisi kamu ambo jatuh di bawah kata sokmu ke ayahmu binasa ayahmu binasa ayahmu. Oh lagu tu. Kamu dia Masyidah ni tanya. Itu anak Fir'aun tanya. Ya tak katoh. Mas katoh ni ada terhalang pada ayah hamba ke?
masitoh ya atas ana bahkan tuhan ambo tuhan ayah engkau ia dah so mana tuhan ambo ngat tuhan ayah so arti ayah engkau bukan tuhan ano ia setelah bunyi begitu dia pun selalu giroyak ke ayah ia kata yo amma nak oyak ke ayah sikit biar orang ada khidmat sisi pada ambo tu katoh gena jadi dia ni setiap-tiap kada sisi pala jatuh dia kata ta'isa binasa ayah binasa ayah Fir'aun merah selalu makorak merah pekan ish dia kata orang ni duk pegang lain pada aku ada lagi ke Tuhan panggil selalu ia termasyitah adakah betul anakku wajah yo lalu itulah Fir'aun nak cuba imi di antara masyitah iaitulah ambil kawah buat kawah besar mari tok di atas dapur menanuk masuk api duk gluk-gluk buhai buat apa? Nak buat sup nak ambil masyitah tahut dalam sup nak tahut dalam puyuk lalu itulah Fir'aun kata ingat ni kawah di depan ni untuk nak bubuh orang etikok ke pegalan pada aku Tuhan pertama sekali ia ambil laki masyitah bubuh dalam hatu yang terlagu mana ni untuk laki dia pun imej sebuah masyitah tengok tu kamar dia ambil anak hafsah bubuh tinggal anak yang kecil anak yang kecil masih dalam masyitah di pipet dada. Lalu tu dah Tuhan apa Firaun suruh rakyat dia tu ambil anak kecil sambut di kopek ni. Dia pegang berikan makan pek ni lah. Nak buh dalam tu. Masyitah nak tukar. Nak tukar imi dengan Allah Ta'ala nak pergi beri dengan Firaun. Anak dia duk tangi di antara tangi budak Firaun tu. Dia mengaku dia kata ni. Ibu. Ibu jangan kembali ugama ibu duduk betul dah. Oh, tu yang panggil budak boleh berkecek semasa kecil di antara tujuh orang semua. Salah satu di antara anak masyitah. Lalu itulah anak kata ibu jangan kembali kepada agama yang ibu bawa. Hak betul dah. Ibu dah berimeh dengan Allah. Dah berimeh di antara Nabi Musa. Betul dah. Lalu itulah rela pak orang itu di antaranya mati. Kamu ada tengkoh Nabi duduk di Mekah. Ismada Isra' dan Miraj. Siapa kada nak pergi ke Madinah temu di kubur bau sedak di situ di situlah di Madian tu kampung Madian tu kampung Madian bau sedak Nabi tanya hey Jibril apa bau sedak serbuk ni Jibril jawab ninglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubur masyitah anak dia tok laki dia tepat dia mati ahli syurga bau sedak. Ni nak suruh kita reti kata rana. Imi Islam dek kita harga banyak mana. Nabi dek da'wah dek seru orang suruh imi suruh Islam tu banyak mana. Wapa tahun sehingga patah gigi Nabi. Sehingga dipunggah dengan batu. Sehingga diantar kena diantar duri-duri. Tapi Nabi tak begitu putus asa pun usaha kaca juga. Pasal nak uruh kekal iman dan Islam dua ni. Kita sekarang sudah berimi Islam daripada ibu bapa kita titik sudah. Dalam hati apa kita nak khianat. Tak saya jaga. Nah, dengan sebab itulah setelah di antar saya imej dan Islam. Tuhan bagi Rasul ke Rasul, Rasul ke Rasul. Ambil Nabi Adam AS tak Rasul. Untuk nak menegak imej Islam ni. Bukan hal lain tau. Kemana kita dah bila besar agama, dah bila besar menolak lain daripada imej. Dia besar melalui lain daripada Islam. Sehingga tukar di atas mayat. Tukar daripada dengan menego. Kemudian rukun Islam dia adanya lima. Syahadatu Allah ilah ilallah. Itu kita syahadah dah. Syahadah Rasulullah kita syahadah dah. Semayat. Semayat banyak kita tak semayat lagi ni. Orang betina banyak tak semayat. Biasa orang betina kalau umur belahan, umur 13, 18, 19 banyak tak semayat. Boleh tahu lalu dah. Pasal orang duduk mari rumah. Dia tak biasa bohong babo. Babo tekak mu apa dah? 18. Kak babo nak minta sikit nah, semaya wi kuat. Kak tinggal maya dah hu babo. Boleh jadi orang betina kalau umur belahan 13
18, 19 jaga semaya. Orang betina boleh kena semaya umur 30 tu. Boleh. Tak tinggal mana lepas tu je wairung dia. Pergi ke jalan tu baik dah. Nak pergi, nak, dia nak tipu pun boleh. Hana tak maya. Uzur. Lepas dia nak kelebat tengok. Dah kata. Sebulan boleh bosok. Eh. Ada kot bisi mana, ada kot mana, apa tengok lah. Duk makan air, pasal malu kot orang apa. Kelubur hitah, duk isap air dalam bisi. Lepas dia tanya, minum air dia mana? Uzzah. Ia pandai, ia bersebuah pan boleh dia panggil, ang ingwang uzzah dah. Tapi kita kejata kan, no minum air lah pasal uzzah. Dia tak percaya. Ada kejata mereka, hey, ada. Malaikat di antaranya orang pesen betina ada. Hani nak ayat kata kita tukar lagi. Setengah orang tu di antara duduk menegur berjual. Duk buat nasi kot tom yam Malaysia mana. Tak jang rela tinggal semakin nak masuk banyak. Di Malaysia di Kuala Lumpur dia jalan tengok orang masuk pun tika mengorek. Tak semaya dah. Apa macam mana jadi masalah. Tu maknanya tukar lagi Islam dia dia kira ke duit puluh. Duit yang ia boleh 10 ribu mana tu tak boleh buat kes kan. Dia dah kumpul tu. Tapi nak ia tukar lagi. Ning nak serti kata kita tak sayang ke apa dia. Hatu semaya. Yang keluar pula zakat. Setengah kata menegak kekayaan duit sipai berai berjuta-juta dalam bank. Juta-juta sipai taruh. Tak keluar pun di atas tahun tu bagi saya. Tukar lagi saya takut duit habis. Dua. Yang tiga pula puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita semua kebanyakan tak sepenuh. Kalau puasa pun dia panggil di antaranya puasa yang awam je. Kita puasa dalam Ramadan lepas dah. Puasa sekadar menahan diri. Takut jabatan puasa. Kau dah tu je. Padahal kita nak buat bekal-bekal buka sepenuh puasa banyak. Mana? Dah boleh puasa dah tengok benda yang terharap. Dah boleh puasa dah berkecek benda yang terlari. Dah boleh puasa duduk sia-sia. Dia panggil puasa yang awam lah tu. Kau dah tu sahabat Nabi katanya banyak orang puasa dapat boleh lapar dah dahaga saja pahala tak ada. Dah itu ke? Ha, yang keempat pula iaitu lah kita buh lagi iaitu lah buat haji. Buat haji patilah. Pasal buat haji nak tengok semua ke? Dia perhatikan buat haji lah ni, waktu pergi buat haji haji tak mabrur. Gi buat duk sipir duit puluh-puluh tahun, puluh-puluh tahun hipun ikah haji. Jelas lagi buat haji sana ni. Kita gi sana niat gapo? Nah, setengah tu bila-bila nak gi dah tu ke, nyemari di antaranya syaitan manusia. Dia kata kakak nak gi haji dia kata, kain baju banyak mana, berapa kilo. Dia uit 30 kilo sore, kak tak sampai lagi tu. Wapo tak beli wah lagi dengan wah hanyi ke jual sana. Ha, jadilah. Dia mohon apa, wapo wah hanyi beli sini 100 kilo. Ke jual 300-400 sana tu. Beli tu kan? Beli. Okay. Hati niat nak menego. Apa nak kata pahala? Pagi sana pula semua tempat mana gerak pukul ramai. Hati nak kata, lah. Berkecek juga. Assalamualaikum. Hari ni ni, ha, hari ni ni. Jadi sebenar kita pergi buat haji bila sampai di Jeddah. Jeddah tempat kita niat haji tu. We teriak pasal tempat gapo situ. Sampai kalau pergi siapa teriak tepik mata lah dah. Jeddah masa tak ada siapa ada. Ya ada tak huwa seorang terhentak di situ. Jeddah je mana Jeddah tempat tok kita. Tercabut daripada serga mik tak huwa tok situ tak ada pakai. Ada di atas kuadah katuk ni. Habis susu dengan kemaluan ni. Buat habis mana? Ha, sabit tu di antara puak Yahud, puak Nasara, ia pakai aurat dah ya. Sabit satu ketika, baba tengok orang Nasara, orang Yahud, ia semaya patah ke betina. Ia pakai baju, baju dalai ya, dengan seluar dalai. Allah, buat maya. Buat apa? Aurat yang sekolah tu ya. Ha, sabit tu ahli kitab, kok dia. Sabit kadang-kadang tanyanya, kafe ada apa? Kafe ada dua ya. Ahli kitab dengar di atas kafir musyrik. Dua tu je. Dia mau kata banyak. Dua tu je. Ahli kitab dengan kafir musyrik. Hari dia puja tak kong. Syirik dengan tak kong. Dia puja matahari. Syirik matahari. Dia puja ta'ilmu. Syirik dengan ta'ilmu. Dia puja di antara matahari seperti Jepun. Jepun dulu yang agama puja matahari.
Sabik pun Jepun, Cina pagi-pagi yang ambil calok hadap dan naik. Dia puja matahari. Tu dia panggil puak Majusi dia sita. Ha tu. Ha ni nak ayat katanya ada pun ahli kitab, iaitulah puak Yahud Nasara. Apa orang nak pegang kitab Taurat Injil? Ha, sabik dia tak puja, cuba tengok orang putih. Ferang-ferang tu je. Ferang yang mari kau ni. Mana dia puja tak kondak? Ya tak ya. Ha, apa dia pakai sulit. Orang yang terkristian. Sebab dalam syariat tanya boleh ke tak kita raja atas Islam gi menikah dengan orang betina kafir kita biar. Boleh. Tapi jangan main. Supaya kalau babo gi mereka buat klik ahli kita di bini babo. Orang tak dengar apa ceramah. Oh tak teruk bomba bini ya ferang. Lepas tu, oh ku tengok bini apa malah tak putus pala ni. Pakak ha nyekatum pakak dok dekat kampung kita sini tak leh. Sampai sebelah kita ada royak bila orang kena wati subhan. Kita sendiri yuh. Nah. Ha sabit itulah mulah tok ni bade yang besar. Yang besar menata rumah kita nak buatlah kalau seboleh semungkin kena cedek tempat luar bagi orang datang mari. Pernah berlaku sekali sai babo, sai mama tu mari zeroh. Tiba-tiba mama tak ada royak ke babo dia kata sai mari. Babo tu baik keluar ke mengajar ceramah keluar. Nah, pernah berlaku sekali. Iaitulah sai mama mari tu duk kecek tak kelik tidur sini nak kelik tak boleh gelap. Mama tertidur sini. Pah kamar dia biasa mama tu babo kelik dia tunggu situ. Mama nak tidur bilik nong. Sai dia duk situ. Babo kelik gelap-gelap penap-penap mah buka pintu rumah lalu. Ha pasti no dia kena duk dia. Ya subhan lek lek jatuh tino duk. Ya subhan lek jatuh. Babo tu kan nak usah ketak-ketak ni. Nak pasal pelita bukan dia rumah situ. Dia pengen wati subhan. Pas kita ni kalau berlaku wati syuk ada kapur riuh ke kapur kacak dah. Oh babo tu hatta bini ugai. Ha sudah dah. Padahal syarat ada apa? Bila wati syubhah, anak tu baik basa pada anak wati tu. Kamar dia sebelah anak wati kena bayar mahamisi tino ni. Lepas kamar dia bini dia, bila dia ada bini redah, bini tak ada wati tu. Pakai beranak dulu. Lepas beranak pun tak apa. Takut ke syubhah, anak ni hak iya tak tahu. Anak mutarong tu. Tapi nak kita lah ni bila berlaku lagu tu, misal berlaku tak apa-apa. Riuh dah. Allah babo matai bini ugai. Okay. Siap selalu dah. Pakai tak ngaji pak klik anak pun nak habis. Tok ugat pun. Pakai bini orang. Okay? Ha, siap. Sabik nak tak kita banyak kita nak gelak dalam agama. Sabik kalau orang berharap. Hei, ni dia kata lah Tok Guru. Gapo dia tak tahu. Ni kita senuk nak ngatur-ngatur-ngatur benda tak cakap nak kata dah. Tak leh yang bahaya klik makan sendiri. Nah, puan lah. Ha, oleh tu sebab nak sereti kata bahawasanya. Banyak kita sekarang duduk jeluh di dalam benda yang jadi syirik tu banyak. Akan tetapi dalam hati tak berasa katanya syirik. Hak ni berat di antara pada akhir zaman. Hak ini sebagai untuk nak mengingatnya babo, jagalah Islam jadi molek. Seperti mana sebut tadi, rukun Islam yang lima tu jaga lebih baik. Kalau wahaji ke Mekah, wahaji semata-mata dia niat kerana Allah Ta'ala. Bila siapa di Jeddah, sabit ni ni. Ni ni nah. Tahun baru ni dia meminta babo gi. Nah, mukluk baru ni lah dia mau beli tiket siap dah babo suruh babo gi umrah. Banyak ke nak turun. Pasal apa babo nak cendel sejarah siapa ke Jeddah? Babo nak royak ke sinilah tempat tu ahwa turun. Kita kena pakat wahibu hati tengok oh sini dia. Tu dia. Kami tahu siapa ke situ duduk di Jeddah berjalan kaki pada kena di Arafah tu. Tu dia jauh tu. Hatu di Jeddah. Bos siapa pula di antara pada Arafah boleh sejarah tempat Nabi di ukur mana. Kita sunat metafaugi di situ lah. Bila gi pula dah di antara makam Nabi. Di antara Nabi di oya atau di antara mimbar di makam ku tu. Itu dia panggil tempat. Dia panggil naungan syurga. Kita semaya di situ. Ni kau tak kau ada pukul ramah dah weh. Pukul ramah macam berahi dengan ramah ni. Apa buat pukul ramah tu dihantar klik dan cucu dia. Ha, ni sekarang ni mami duduk Arafah dah.
Ni dia nak tak kita sekalian ni buat kerja apa semua nak geramba, nak geramba. Padahal kita dak sipai duit 2-300 ribu nak ambil haji. Haji pula haji mabrur. Kerana Nabi tak siapa dia buat haji sepenuh molek, menepati baru beranak, cuci tak ada kabut. Itu di antara hak nilai kita. Ketinggalan banyak di antara kita dalam agama Allah. Dari Tuhan sampai nak seruti kata ingat baik nah buku bab agama Islam jagalah mau dapat perkara ni. Hak besar sekali bab semaya. Kerana Nabi kata as-salatu imaduddin, semaya ialah tiang agama. Bila semaya tiang agama, waman addaha faqad addaddin kullah. Siapa dia buat semaya supaya buat agama lah habis. Nah hukum Islam belum habis. Waman taraka faqad taraka din kullah. Arti siapa dia tinggal semaya supaya tinggal hak lah habis. Pala puasa tak lekat, pala zakat tak lekat, pala haji tak lekat. Sabit siapa tak semaya lagi, jangan bergaduh halan. Sabit tu dalam kitab tersebut, siapa dia ada terlekat hutang atas bab semaya, wajib dia kena tunai tu. Kalau dia tinggal jalan sengaja, haram di atas masa dia bergaduh halan. Duk dosa semua lah. Banyak kita tinggal semaya tak bergaduh kodoh. Duk bergaduh halan, duk dengan hijau, duk gaduh dengan gotugan. Duk dosa hari-hari. Ni sebagai nafsi, siapa dia ada di atas kita tu semaya di qada, maka wajib kita kena buat selalu. Hatta hak sunat lagi haram. Tapi haram setesah kerana ia bukan haram lizat tu. Haram li'aridin dia panggil. Pada tengok kita lah ni, oh banyak lah weh tinggal semaya. Terkadang kalau kita tidur jangan buat haid lah. Kita kerja lah weh letih hari ni lagi tolong bini, tolong untuk laki buat kerja. Seletih lah malam bangun pagi esok tu. Kapa-kapa tengok, oh Allah, subuh habis dah. Haid kata, dah. Sehingga Nabi tu siapa dia letih cari rezeki untuk nak nafkah anak bini, untuk nak khidmat tok laki bini, untuk nak khidmat tok laki, laki nak khidmat bini. Tiba tu kelik tidur letih, jenera tak nak bangun subuh esok. Tidur kita diapun, Allah Ta'ala bukan dihina dah. Tetapi kena qada semaya. Tapi qada bukanlah segera dah. Jalan ta'akhuran pun boleh. Pasal tak sengaja. Penuh sekali, bukan tak rata, apa-apa penuh. Bapa kita semaya biasa dia sebut kata dia penuh sekali. Biasa dia semaya isya, wah dia kata. Tiba-tiba nak turun semaya isya, saya hak pesen hak kasih mari. Kita pun, eh tak akhir semaya ha, dulu. Dia berkecek ralik lah weh, ngata tamu, duk kedemak kedamu jamu air. Dia suka tak semaya dah, tidur. Pagi saat subuh, lah tak semaya lagi ni, isya ambuk. Biasa berlaku. Lepas tu apa tu? Tak salah. Tapi wajib nak kontrol. Hak tak sih masa sengaja ni. Maya lagi dak kokoko tu tak sih. Hening sebagai nafsu kita betina semua klip je mata rapat. Berapa roh kita tinggal semaya. Bila kita dak tak tunai tak bayar hutang dak lekat hutang dengan Tuhan. Dia tengok banyak kita sekali dak salah dengan Tuhan banyak kita sekali. Kita tak kabar. Pah boy mari di antara kita menego Tuhan di antara ta'wi. Lain kalau cari tok guru tak apa yang kira panah kan ayat tu oh ambil azimat ni oh buat lagu ni bapa dak cik kak ni klik baca go ni istighfar banyak nah cuba ingat ada salah gapo dengan Tuhan oh yang kata je banyak bapa kesilapan dengan Tuhan klik beracu waktu dulu nah kerana Tuhan kasih kita lagu tu tu bapa dak situ dulu yang makna kata kita ni kena cuci dulu sabit tu lah hak tersebut sebut dalam Quran kan. Saya katanya fa'fu wasfahu muma'ah dulu lepas tu barulah jabat salai. Dek ni ma'ah jabat salai bukan jabat salai baru ma'ah dak. Kita ma'ah dulu jabat salai. Gitu juga di antara fastaghfiru sudah barulah di antara kita minta doa untuk baru tahwi. Ha sabit itulah kita kena minta ampun dulu barulah minta doa. Arti minta ampun sebagai tempah jalan dulu. Ni kita lah ni gak nak minta apa-apa ngata tak pasal apa. Kita ada kesalahan. Tapi jangan kita jeruluh kesalahan dah. Kita buat hina dia ke dah. Ada hikmat. Terkadang kita jeruluh seperti tidur malam tak khabar. Niat nak bangun di atas maya. Sabit tahwi peretah dia kena di atas azam dua. Malam ni boleh buat ni pada dah. Kita hidup dunia kena azam dua. Tak azam am, azam khas. Malam ni mana ramah mari ni. Kalau tak azam am lagi, azam semula. Bila azam am, bila siapa umum. Siapa di antara kita mukallaf semua
semua kita kena hajar. Habis itulah kita orang tua tengok anak. Anak orang atas ada anak tina kata, mami, ambo mari uzur dah. Mami wajib kena hajar anak tina. Ha, kata adik kena niat lah. Kata semua hak tak suruh nak buat belakang. Hak mana tu hal lagi nak tinggal belakang. Lepas. Lepas kita ibu bapa wajak ke tak ke anak. Dah. Ni jadi masalah. Kita ruahlah kebalap lah luhnya. Wajib tahu tua kena tahu pada anak. Bila masuk Islam, bila siapa muka lah pang goyak. Adik, adik ada muka lah dah lah. Adik kena za'am. Apa? Mana hak tak suruh nak buat semua. Hak tak lagi nak berhenti belakang. Hatu am. Siapa datang azil lagi azil malam ni? Azil pergi ingat di hati dia kata amat buat semua apa hak tak lagi. Ah, hak tak suruh. Hak tak lagi nak berhenti belakang. Siapa dia tak niat lagi niat lah. Kata tak lepas. Lepas tu masuk waktu semayah dah. Orang baik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak semayah nak semayah pukul 2. Kena azil tu. Amu nak semayah. Bila kita azil nak semayah dah, tiba-tiba tak semayah lagi mati. Peng, tak salah. Lepas kita azil dah, dah hati tak puasa langsung. Boh, orang baik-baik-baik pun nak, orang nak komat. Tak pala lu eh. Jadi orang hati tak semayah. Lepas tu kokoh tapung semula. Ni kita dia tak kena pernah sikit-sikit je. Oleh tu sebagai nak pesannya babo, selepas pada ni bila rebek Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena semaya zuhur tadi. Ha, lepas lah kita. Lepas pada tu pergi semaya lepas lah. Lepas takdir kita nak semaya, di dalam hati terkadang tengah tepat tu semaya pukul 1. Supaya babo di pondok terpakai semaya pukul 1.45. Mula babo ni badat semaya pukul 2 zuhur ya. Isya babuah semai di pondok, babuah semai pukul 9.30 kat 10. Sebab tu kerana babuah akhir. Kerana Nabi satu ketika Nabi cerita-cerita duduk semai akhir. Sebab setengah kata ada hajat boleh semai isya akhir. Dia nak kata kat semai akhir duduk. Tapi tak ada satu riwayat Nabi cerita-cerita nak semai akhir di antaranya isya. Tapi kena azam dulu. Hanya benda ni babuah hajat pun dah sahaja ni. Pak kita wahlak bala lah ni. Benda tak ada payah sekali. Tapi kita wahlak bala. Ni tengok. Sabit dia kecek panjang. Pak cikgu tak apa-apa. Ni kau yang baru ke iming Islam aku ni. Habis di situ ulit sebagai nak kita semua betina jatuh. Semua dengan anak semua nak. Jagalah iman Islam duk kita mula. Pak kamar dia nak buat macam mana nak Islam tak sebut cabut. Nak buat macam mana ruka iman yang ni tak sebut tupu. Kena melalui ikut hak Nabi bersih-bersih. Lepas selepas wisalah nak sebaca doa tu semua hak kita nak wirid lepas maya tu itu sebagai menegak tetap iman kita. Sabit tu kalau kita tahu kelebih tengok kita wirid kita tahlil kan. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Tengok. Ini ya kafi. Tak kafi pun ya kafi bu ya kafi kafi pula kafi kafi dia punya portal sebab kamar Allah ya latif bu ya kafi tak kafi ya ya latif tu ha ya latif bu ya kafi ya hafiz bu ya syafi. Allahu ya latifu ya wafi ya karimu anta Allah. Ngatilah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah. Tengok kelimah mulat hajat. Kalimatu haq kelimah la ilaha illallah. Alaiha atas ni kena hidup. Wa alaiha kelimah ni kena minta tak mati tak kelimah ni. Lepas tu, wa biha kelimah ni juga aku nak pakai akhir esok. Ning dia kata, mari lari tak boleh wirid pula dah. Jadi mulat. Sabit bapa dah pening ni. Orang dah sebut kata mulat-mulat saja lari. Gapur dia. Sebut baca kunuk ke? Tak ada dah. Dia minta dengan Allahumma hdini fi man hadait
minta hidayahlah kepada ambo pada mereka hidayah lepas dan mari. Wa'afini fi man 'afait. Saya minta dah maaflah ke ambo seperti mana aku maaf dulu. Wa tawallani fi man tawallai. Minta teretah kepada aku seperti mana retah lepas berjaya mari dahulu. Wa barik li fi ma 'atait. Minta saya berkatlah pada uik kita. Ni mereka tak boleh baca kunut pula dah. La ilaha illallah. Pening dah bapa ni. Kalau kita supah ke Tuhan sungguh. Kan ni bapa tak reti sungguh duk lari ke wahak molat. Dah gitu ke? Masya Allah ni dia. Tengok kita dah berdoa gapa, duk kata gapa. Okay, pergi aja pun tengok. Nabi sebelum nak tidur. Nabi tahli, Nabi takbir, Nabi tasbih. Cukup sepanjang wirid semaya tu lah. Pasal? Pasal untuk dia menegak iman. Sabit kalau orang tak wirid kerhati lah lupa. Ha? Asabit telah kata Imam Haddad tak silap apa. Man laisa lahu wirdun kirdun. Kata Imam Haddad tak silap apa. Ia kata man laisa lahu wirdun kirdun. Siapa tak wirid kerhati lah. Tu kata Imam Haddad. Man laisa lahu wirdun kirdun. Kata. Siapa dah tak wirid kerhati. Olah berat kata itu Imam Haddad tu. Ada mana minta bapa roti Imam Haddad tadi. Man laisa lahu wirdun kirdun. Ha sabit telah ni alhamdulillah babad ui amala kita wa amam laku. Tu wa amah wa babad wirid baca tu baca ni masya-Allah. Dah itu ya ani kita semua semaya jadi ada tubik nah. Ni wis salah pah 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 ya. Wirid gak dulu Allah. Wis salat assalamu alaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ah baca lah doa. Nah, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Lepas tu baca lah wirid terus gini. Oh comel berlaku dalam hati malaga tak ada arwah. Itu sebagainya. Itu rukuk Islam. Pah ime kita nak jaga pula. Mana kita penting sekali rukuk iman yang kita kena menegak akhir tu. Wajib berime qada dan qadar Allah. Sabit kalau kita tegak situ tenanglah hati kita. Oleh itu sebagian urang kasih pada malam ini menegaklah dua ni jaga dah ime kita dan ime anak kita dan ime anak cucu kita kita semua. Jaga baiklah oleh itu setelah di antara Tuhan latih begitu masih meletaklah lah masih letak di antara khalifah 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 setiap gapo di antara data dari undang Islam bila berhimpung dua orang tiga orang kena latih jadi ketua seorang. Lalu itulah bila ada ongkon kita semua bila ada masjid kena ada tok khatib tok imam tok bila bila ada kepada hawa kamin ni kena ada tok nebe pucuai tok nebe poroso bila lupa kena ada tok meni tok masing-masing itu mai pada rasa berlaku. Nale syarat kita boleh berhimpung tiga orang kena latih tua seorang. Ha sabit tu dalam kolosie ke pratan hong jado dan pratan rumrien apa saja di pratan rumrien tidak syaitan dalam apa jadi. Kama dia kena sumbat orang nak jadi pemimpin orang. Okay? Orang nak jadi di atas pemerintah orang. Okay? Tak sangka jauh lah. Nak jadi tok laki bini orang ni. Dia kena panah dah. Ni tok laki baik tak ada. Nak jadi bini orang. Okay? Oh lah Aiman. Nak jadi bini tok laki orang okay? Baik tak ada. Beranak tu baik penuh. Ambil ni kata. Bebe ambil berkat. Nyata berayu. Akhir bomoh kata ku anu gayo ini. Rabbi Allahu akbar Allahu akbar. Ya Allahu akbar Allahu akbar. Bomoh kata au raya ma ikle. Jadi mu bomoh anamai tu cidik kata ku anu be rayo. Apa? Dan nak jadi tok laki ni tak pandai be. Oh metong pin sami, pin kathoi tu. Jadi pon deh boleh dah. Ia kena ber sampai anak tu ber kelah. Mula-mula sekali hajat anak. Hajat ber. Ber nak kena. Allahumma Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Yang suara lah. Sawi anak. Allahumma. Mati anak. Yang kau jadi lah. Bunyi. Allahumma Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Masyarakat. Dia gitu ya. Lepas tu kau ada kanak lagi pula. Ha tengok. Pah kali dia diabai tak ada sini macam mana. Ni dia nak kata habis dah sabit tu lah di dalam syariat sebut bila dah kita ditok laki gerak ahli kita gerak bini kita untuk semaya Allah tak dapat beri pahala gajaran yang besar kita bini sempat jaga dulu bini gerak abis gerak mulai
Abel tak pandai pucuk dahi. Bangun ha abel subuh. Puasa dengan abel dah tengah. Ni tak gerak abel. Dia takut abel murid. Ngakak. Tidak mula pula. Dia gerak kita bila bini bangun gerak abel. Abel. Subuh abel oh. Abel bangun ha subuh. Abel tak bangun. Bangun ha abel sudah ni. Abel gerak dah. Ni kocok kaki tenjak kaki. Bangun. Tak boleh. Abel tak bini bangun. Itu kak dia tu. Kak noh dia bangun. Bangun adik noh dia bangun. Ha? Lama bangun lagi. Kek straight lagi ke. Ha tu dia. Dah lagu mana pun lah. Kata dia. Kau sungguh dah tu. Ya kena dia ada beradab. Kena hormat. Ni kau dengan abel. Basuk abel malah ni. Neraka. Kata ke abel basuk. Neraka ke. Jadi Nabi mengsubur balah dah. Tak boleh kita keluar abel. Bangun. Jangan percik air. Kalau payah bangun sekali Nabi tu senak percik ambil apa? Buat tu. Jangan buat jiruh. Mana jiruh. Basuh habis kan ambil. Bergocoh kan. Kita kak. Be. Subuh bangun dah. Tak bangun lagi tiga pula. Kat tiga kali. Be. Subuh bangun dah. Be. Ha. Be. Bah. Tak sutih. Ha. Tu balok. Cabut duduk lagu senuk. Baik mulai keluarga semua. Ha. Abel nak bangun bini. Tapi babak. Adakah mama yang bangun awal ke? Kak. Babo ya ru bangun dulu ha. Kita rasa terima kasih lah. Kok ganti nak panggil. Ni murid. Nyerok subuh esok. Gerak esok ke ruang ni. Kita ruang ni pakai bercerah. Cerah. Kita lah tiga lah cerah. Allah. Siapa gerak subuh bercerah. Teruk ganti nak lagu tu. Abel lagu tu. Ini sebagai nafsu kita ramai-ramai lah. Mana ke lepas pada ni. Tidur mondek tegak. Katakanlah siapa dia bangun awal. Gerak abis bangun tahajud. Kau tiga mana gerak. Abel tahajud. Semaya sekali. Ha, sabit dia mula cerita tok guru ni. Pemuluh habosa kita mula tok si dinai ramah. Dia tak tidur dengan mama yang petai. Mula tak ada petai. Tidur suku. Ya bangun awal semaya tahajud gerak mama. Sudah terkena setubuh je lah tu. Masa tengah malam. Masa sunyi. Sampai anak tok guru tu buat malam. Ni kita tak ada apa. Kenapa buat dah? Kenapa buat kerja dah lah. Kau kena riuh tu. Orang tidur kau petai nah bangun semalam tahajud mai semalam dak berdoa dengan Allah taala ya Allah tak ada tahu Islam ke mai ambo we dapat yang baik ngah galak selalu dah bagi anak tu baik pak auzubillahi minasyaitonir rajim ni anak tu baik payah tu tengok bakar payah tu bakar payah ni tu dia masalahnya nah itu di antaranya pak oleh tu ha begitulah di antara kita. Bila kita jadi di antara pemerintah pemimpin, dia kena ada hikmah besar sekali. Wi kepanaye ahli kampung wi panda. Sabit tu Nabi tu setengah daripada alamat pemimpin yang paling hebat sekali ialah menyebab ahli kampung kasih ke dia. Kalau dia ada pemimpin menyebab ahli kampung tu benci, orang tu bukan pemimpin yang dihakiki oleh yang dipilih oleh Allah Taala. Makna lagu sepatu potok laki dengan bini ni. Sebab tu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, sahabat isteri yang soleh lagu mana? Nabi kata, ya mana tok laki serabut, ya wisenai hati. Ha, begitu kot tok laki yang mulai lagu, anak kita serabut, tok laki kita suka hati. Cahaya kadut lagu ni, apa bini tu masa muka hari ni, dia sudah. Pak kecil, ya berhigap pun. Lepas tu kita kempen, biar cacat bini, apa kan? Wih bini suka, semua ni bini semua masa cetung, suka berketuk lah. Kita kenduk di maulak sahabat tu. Abel boleh tengok bini muka masa. Gih tu dah. Jauh hingga apa? Goyak tu. Hei. Kita ke situ eh. Dia muka tu sedap makan di situ. Hei. Ya gih hembur. Kita tengok Abel klik ke ni matang. Kita tak tubik. Kita pun. Kerana tak tubik. Kuduk kata dah. Suka cegi. Ha tu kacau. Ya pak. Ha. Kerana ni kita tak tubik. Abel. Tak tubik. Dia menung teruk tu ni. Ya tak tubik langsung. Hebur hati. Sabit buku hiburan hati lagi bini tuasal. Ni sebagai nafsu sangat kita nah. Ha support juga support kita orang di pemimpin kampung. Nak macam mana orang pengetah nak wala kampung sunuh hati. Sabit orang ahli kampung dia kena pergi cari orang. Besar sekali. Tu baru tak apa. Misal di kampung buat apa pergi tengok. Ha tu lagu mana tak apa tolongnya tu. Ni baru orang ketua yang paling hebat. Bila kita duduk lagi selamatlah seperti Nabi kita ke. Nabi kita nego apa tengok dia tengok orang serabut usni hati. Ada satu sahabat tu mimpi malam dia atas malam tu mimpi orang tekak-tekak dia. Siap dia kata mati roh hamba dia kata. Orang kampung dia mimpi tak takut.
Dia pun mari jumpa Nabi. Nabi tengok muka masa. Nabi senyum dia. Wisalat dulu lagi dah. Eh, kata apa Rasulullah segenap gitu lah dulu. Akhirnya tu lah kata ada apa ha. Dia kata, ya Rasulullah. Amma ni mimpi pelik Rasulullah. Rekat kau amma. Rasulullah sebelum nak jawab, Rasulullah kata kan. Ingatlah. Lain kali kadang kita pergi mimpi benda tak molek, jangan royak kepada orang. Melayak royak kepada ahli dia. Masa habis jangan sepon ni kita mimpi royak pada orang ahli dia. Tak ahli seroyak lah. Dia boleh ikut saya. Oh, dia kata mimpi nak mati mana? Haa. Saya ikut saya mimpi. Mati tu. Tak akan asyik dah. Asyik dah. Lebih lagi orang betina nak serabut kepala. Dia mimpi semalam kata burung buah kanguk mencagup kepala dia. Haa, kerja dah. Biasa dah saya mimpi lagu ni. Abis benda-benda ruang. Kong, kasi tak lalu. Dia jangin lagu tu. Dia cari Tok Guru ke mana tak apa. Asabik tu dia kata Hamad. Tok Guru bagi Abu Hanifah. Tok Guru Abu Hanifah sebelum pada ni dia kata Imam Dahri. Imam Dahri tak ada dah. Orang ada bahang-bahang tak apa boleh jawab dia. Satu lagi tempat raja tak raja. Dalam kampung ni ada dari Tok Guru banyak. Oh, kamar dia raja kata ada. Dia pun mari. Di situ ada Tok Guru besar yang selalu diantar hormat. Nama Muhammad. Tok Guru bagi Abu Hanifah. Kamar dia sebelum daripada tu Ahmad mimpi. Dia mimpi tengok dusun luar kampung comel dia kata. Pang kayu subuh-subuh. Lepas tu ada satu pakai jeruk molek pakai tu buah pebuah lebat. Kemari mari saya teka babi tu buat bujur kapung. Kutik makan buah, kutik makan buah, kutik makan ratin. Bih, tinggal parut cakung. Dia mimpi tu. Lepas tu tubik di pahang tu, tubik satu ekor riman. Riman hamak tergegai babi tu mampu. Hamak tu dia duduk rusing makan nasi tak lalu. Abu Hanifah masa umur 2 tahun, 8 tahun tak silap. Ia nak ngaji tu, uyuh hormat. Orang kada budak, ada budi, panah hormat. Eh, apa babu-babu ni ke? Pusing tu lalu. Ia pun selah tak wanita tanya, lama kenal dia tanya. Bo, minta izin tanya sikit boleh tak? Abu serabut haka. Bo. Hamak royak tak saya serabut anu, Abu Hanifah. Babu mimpi beberapa malam dah. Mimpi gapo bo? Mimpi kata satu dusun kapung molek ya kata kayu subuh-subuh. Waktu ada kayu pahang terbuah lebak ya kata. Ni mari satu ekor babi kutik makan buah habis tinggal batal cakung. Lepas tu mari tubik daripada batal tu juga satu rimah gai teka babi mampu. Abu Hanifah kata, lepas tu kalau buat izin ke ambo tak ambil mimpi, InsyaAllah Amor nak tak ambil pun. Pasal keturunan Amor ni pandai tak ambil mimpi. Tu hajar dia. Ni nak akhlak murid dengan guru. Gambar? Tok Guru kata, ya Nu'man. Abu Hanifah, nama Nu'man. Dia kata, izinkanlah. Dia kata, bo, mimpi lagu tu, kebaikan bo, kejahatan orang seteru. Biar seteru Imam Dahri. Baikkan kita ingat ni. Lepas pada tu, Amor nak tak habis sekadar ilmu tahwi kat Amor. Semasa tu, ia umur tu je lepas tahun. Ia kata di kanak kipang kayu besar tu kapung tu molek luah tu. Kapung pun dah. Ha? Lepas tepah kayu kot luar-luar tu. Tuk lebar tu imej-imej kapung kita. Kayu besar juga tu pun dah. Ha? Lepas tu buah kayu tu biar nak murid bos semua tu. Babi tu Mendahri tu. Rima Amor dah. Ha? Lepas tu Amor dah tengah dia ni. Lepas tu, bosa-bosa. Bila je pun, Amor nak pergi tu lompok. Imam Pakamad Abu Hanifah ni bawa selipar babo je pergi. Pok tak babo duduk di kisi tu ke. Mendahri, ramai kapung mara jeguk raja jeput ni. Nak cakung tapi imam. Imam Dahri duduk jeguk. Abu Hanifah duduk dengan Tok Guru dia. Duduk pecek dengan Tok Guru, pegang kasut Tok Guru. Ya, umur 9 tahun. Dia tahun apa tahun? 9 tahun gitu ya. Abu Hanifah duduk. Wisalah sudah siap ya katanya. Pio ramai-ramai nak boleh jawab hamba. Abu Nifah katanya, tanya tengok saya dah. Cih! Tu haluh janggut, tak ada misal, tak ada nak tanya kawan. Orang jubah susah-susah ni, tak boleh jawab sahabat hamba. Abu Nifah kata, ilmu bukan tak letak di jubah. Bukan letak di janggut. Kalau segera ilmu tak letak di janggut, kami yang lain kan? Ha, kami janggut panggil. Lain kan?
Hai, kita pandang budak ni weh. Terat tanya tengok. Dia tanya. Dia tanya tu ada ke tak ada? Abu Nifah kata ada. Tu ada mana? Allahnya tanya dia. Abu Nifah jawab tak bertepat. Ada ke benda tak bertepat? Ada benda ada tak bertepat? Tak ada apa pia. Tu urus dirilah. Lagu mana? Wah, tu urus ada tak ada? Ruh tu urus ada tak ada? Duk mana ruh? Duk hujung kaki di telinga kepala. Senyap. Oh, tengok. Wah, dia tanya pula. Tanya-tanya. Akhir tanya. Hak berat sekali dia tanyanya. Tuhan dua kerja pula ni. Allah berat. Semua ni cuba tanya dengan mengamal. Cuba tanya Tik tengok. Tuhan dua kerja pula ni Tik Imin. Eh? Duk muka kau. Duk buat kereta kau. Kau Tuhan duk buat apa tiga ni. Pihak jawab boleh. Geboh ni. Cuba tanya dengan Tino. Tuhan dua pula ni. Kakak-kakak Tuhan tengah tidur. Oh, tengok. Abu Hanifah cidik. Eh, dia kata tak kena dah ni. Balik kaki nak ke langit dah. Biasanya orang jawab kena duduk atas. Orang yang tanya duduk bawah. Nak suruh mau jawab, dia mau turun. Abu, Imam Dahri turun ngok-ngok tapi Imam duduk jauh. Abu Hanifah naik atas. Ha, tanya. Imam Dahri tanya. Tuhan buat apa? Sekarang tak nak jatuh orang tak kena duduk bawah. Naik orang yang betul duduk atas. Tu kerja Tuhan. Allah, ya. Ya Abu Nifah cerdik, ya budak lagi dah. Satu ketika boleh ambil. Dia pergi naik wahji ke Mekah. Dia orang susah. Dia bawa sagang. Kenal rak sagang. Sagang dah, kenal dah. Dia tak kenal, dia tak kenal situ lah. Sagang ni biasa dia mau tumbuk nyungan berat dah. Tumbuk. Lepas tu buh. Sedap sagang. Buh sakar dah. Ha dah. Pengen jamin dulu buah wahji makan dah. Kenal ke tak sagang ni? Bukan gong tu dah. Dia naik sagang. Dia naik tiga dia bawa tu lah. Sebagai dia mengaji bawa tu ya. Imam Abu Hanifah ni. Dia makan lekat. Lekat dia minta air rak badawi. Minta air sikit eh. Air tak boleh kena beli. Aduh rak tu. Lepas tu berapa sejebuk? 10 riyal. Oh mahal mudah dia tak ikut aku. Aku kata. Lepas tu dia ada tiga jebuk. Abu Hanifah cidik. Berapa tiga jebur dia jual akar? Ha? Dia beli ambil semua. Beli ambil besi. Lepas kamar dia orang akar sedap rak kata. Gapur orang akar tu. Sagam. Sedap rak. Ha, terai tu. Arak terai tapi Imbah Hanifah nak makan sedap. Mereka kena cuba apa dia tukar. Dia cuba mana air? Air tak boleh. Kena beli. Lepas tu dia tanya, berapa je bu? 20 ya. Mahal, kok ku. Ha, cidiknya. Ha, sabit dia bercerita kata kita beli tanah kita 50 ribu ya. Jual 300 boleh tak? Boleh, ikut kita. Kita beli kereta tutup 50 ribu nak jual 1 juta, ikut kau, hak kita. Dia mengatakan zoling. Zoling nama. Zoling mereka orang lain. Dia kata kan? Ha, dia mengatakan tak boleh. Dia beli, kau kena jual je. Mahal sangat, ya cidiknya nak beli ya. Ikut kita hak kita. Pasal kita bila nak beli rasa tanya beli apa, beli tanya apa, nak beli. Bila tanya menyebab tu nak bahang. Beli apa dia mau lembu? Ya beli 10 ribu ya. Eh beli dah 20. Bahang. Lepas tu kalau dia mau nak kita wi 25. Gomoh tu tercelah tu. Banyak yang jual lagu tu oleh kan hang mahu suka krisnya lah dia. Beli 25 20 kot ya sekali. Orang tanya apa sekali? 50 sekali. Lepas tu tak ada kurang kot obat. Tak boleh teruk dah pen tu. Habis kat 50 dah punya kereta lagi ni. Ingat yang boleh sekut dua je. Pen 50 kot dah. Eh, panah bahang sungguh ke berjual ni. Hak bahang tu lah. Hak tak bahang pula anak. Tu nak ayat. Haa. Nak Abu Nifah ni ciri. Itu sebagainya. Oleh tu sebagai buat rekahnya. Ingat kita hidup dalam kampung. Duduk mana saja dengan laki bini dengan apa. We panah main. Penting sekali pada hormat gimari. Pasal dia hai kiat sengkan lekkan. Besar buku hormat pada orang. Hai kiat ke orang ni samakan tisu. Rupiah yang hai kiat sengkan lekkan. Pitu hai kiat pada orang hai kiat ke perang. Sabit tu Tuhan Nabi suruh. Irhamu man fir'ab. Yarhamkumullah. Mubisa hormat hai kiat kunti tangluk ni. Lepas tu orang dah tahta langit hormat kita kata. Laja sia belah ke orang. Laja we habis-habis lagi tengah laki bini. Tok laki hormat bini, bini hormat tok laki. Bukan lah. Hai kiat. Asabit tu sebab tok laki nak gimana, royak ke bini hati. Ning abang nak tubik istana.
Lepas tu dia tanya poyak tak bini rasa senih hati. Ni tak oyak kok bini gi. Gi cara dia. Saya tanya, bukan kerja mudah li. Oh. Bini kata abai bertengok eh. Bini buat atik ah. Sanya kerja aku ha jadi masalah. Besok sekali berlaku di sedawa mengabo. Orang baru menikah. Pahari wereng ke? Ya menikah dia berapa hari berlaku dengan kacak di petani. Pahari muda-muda ya pergi dengan kacak no klik dengan mana bini tunggu cakung rumah. Eh orang bini baru-baru tak boleh duduk weh. Ya tak boleh kesik. Nak kacak ni. Klik ke aku klik satu ke ruang mana tak aku ketuk pintu ke. Tak ngok. Rok tak bangun. Aku yang bangun pak. Tidak tanah no. Dia tak sekur sangat. Tidur bawah nak apa tidur tak gerai. Akhir abang pergi. Abang kelek ya pun baik. Abang tak sejamuh ku. Mu buka bini ku. Ha. Jik ya. Boh kata mu buka bini ku tu. Gaduh siap jatuh lah. Tak jatuh. Kita tanya tu guru pula. Sampai kita ni buat rapah suruh pergi. Ada bini tanya. Kita ajak kat bini dulu. Nenah. Abang nak tu pergi kedai tak nak pesan gapo. Nak suruh beli gapo. Oh bini kata masya Allah. Abang kasihnya kat mu. Boh tak apa ni dah tak ayah. Kita kena hormat hakikat dah. Sampai kita duduk bini dah kecek dengan saya terlalu jalan. Mamah dah jalan sikit lah. Bini kata, eh abang mohon kasih sungguh. Hak-hak ni lah dia mahu nak cerita. Mereka tina jamin dulu kan. Kami dia nama Midah. Abang semuanya sami Allahu liman hamidah. Sebut dah. Ish, dia kata abang kasih sungguh lah kau eh. Setiap kali dia tersemaya, sebunyi sok mula semaya sebunyi. Liman hamidah, hamidah, hamidah. Disukum. Ada orang nak cari mana ya tabek ni. Paya pun kecek lah. Ya tak serah kacak ke dapat besar. Nak cari apa yang mau paya. Kena. Aduh. Boleh semuanya sebut nama aku. Bini kata sungguh kak. Mu tak sungguh. Gih je mu'ah aku rumah. Pakak keroh betina ramai-ramai tu. Apa dia tak email lah. Nanti tengok lah. Ikut lah nanti. Sami-sami Allahumma alhamdulillah. Bini kata. Sangat. Haa. Lepas tu dia pun nak balas budi apa yang kelik kak. Apa yang nama dolar. Abai sami Allahu liman hamidah. Ya sami Allahu cik dolok balah. Ha, jamin dulu nak ya atas sungguh gitu. Eh. Tapi cerita tu tu sungguh cerita tu Allah alam dah. Han tu urut cerita belaka tu bukan ada di Quran dak lah tu. Takut atas ambil Quran mana dah gitu. Adapun sebab musabab sebenarnya dulu tak ada sami Allah. Sekadar dulunya Allahu akbar, rokok Allahu akbar, tidak Allahu akbar. Sami Allah ni dengan sebab Abu Bakar. Abu Bakar yang lekat kerja siapa nak wudhu semaya dengan Nabi ni Allah dia. Belai lari-lari nak wudhu dia rokok dengan Nabi. Kama dia boy dia rokok dengan Nabi, dia kata alhamdulillah. Abu Bakar puji. Alhamdulillah. Lepas tu bos sudah semaya Nabi tanya, sami Allahu liman tarngar puji tadi. Sunat kata sami Allahu liman hamidah. Hani dalil ni atau bukir dia atau mesti Nabi buat, kena buat, belakang Nabi tak boleh buat. Sami Allah min hamidah tu. Sebab Abu Bakar. Abu Bakar cerita azan widde rokok dengan Rasulullah. Takut tak adanya. Siapa satu Rasulullah rokok tu, ya dede rokok Rasulullah. Dia tamak nino. Ia pun alhamdulillah bang. Nabi, sami Allah min hamidah. Ya puji tadi. Sunat kata sami Allah min hamidah. Apa tu? Sebab Abu Bakar tu. Ha tu ni sebab musabab tengok sahabat Nabi. Sahabat tu sahabat Nabi satu ketika nah dia dok gaduh we bunga rokok. Dia dok gaduh we bunga tamar dan dok berkahwin tamar yo kayu. Lepas dia mari tu tak ada satu rokok atau ada tabaratul ula dengan Nabi. Teriuklah dia tak ada tabaratul ula bukan tak ada berimin pun tak ada semaya. Tak ada tabaratul ula. Sudah semaya tanya ya Rasulullah. Ada kedok ya tadi antaranya bekara boleh sembuh boleh himbuh gati bertulah. Rasulullah tak ada. Hatta ada kaluh dunia sutin ni. Tawih ke musuhmu. Nak jual. Nak buat wakah. Untuk nak bayar pahala terbenda pulang. Tak boleh lagi. Sebab wakah habis kebutaman. Ni nak royak tak orang rumah ibarat kita ni. Bukan tak berada pulang. Orang ada kebih tak mana boleh rokok. Dia kata Allah. 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 Namu. Dia Allah. 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 Tak imi apa jadi. Tak imi apa teruk. Banyak tak imi dah jadi. Tak imi ni. Eh. Bukan. Orang gi buat kailo je nak usalli 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 ai mak mengata tu dah rata imin ni
usalli usalli. Ya sengati ni ada ti'imi ni cegak-cegak. Ya kena orang tegak sungguh. Sepenuh sungguh di segi apa perkara. Malaika di segi kita tak panah, kita suruh orang panah. Kita nanti sebagai di antaranya, ambil di antara tujuh berihan. Tak apa dah. Lebih lagi dia ti'imi semaya ni tak syarat jadi nama ti'imi. Ni ti'imi lain tak apa. Nak dia baca kena. Sabit kita tengok orang ni baca kena. Kita baca kena dah. Tapi orang lain ni janggup pada kita. Sunat ke janggup lagi ti'imi. Misalnya kita kata dua orang ni sama janggup. Soro mana molek? Hak tu molek. Hak soro sama molek. Pia titih molek. Titih sama molek dah. Pia lagi di antara orang dia melio. Nore tu lagi. Oh, kenapa cikgu mak? Pasal apa? Pasal Nabi tak imam semaya hak pandai kasih sekali. Orang semaya tak belakang sedak gemar kerana dia. Wah, sebab dia tak menyakit hati. Ni tu imam paling hebat. Ni kita kata, Masya Allah dah itu kan. Kita nak bawa kereta, okay? Orang nak naik belakang, okay? Ni siapa akan mutah je luak. Ni pulah sering siapa akan patah. Wah, mutah kan naik. Habisa sekali ni, orang muhabah ni. Dulu kereta tak ada. Ambil di pujuk nak masuk muhabon batah kruk 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 kruk. Waktu ada masa dulu gapai mutu 90. Yo hodai setok. Yo naik orang jatuh ke debok orang. Naik debok bro drop jatuh. Apa? Orang tak naik dah. Waktu biasa lagi ada sema Allah Taala orang nu. Orang panggil orang todah. Orang todah tu bawa bini dia mutu 90 tu. Dia bawa nambung. Nangi makan puluk. Siapa tempat puluk suruh turun lah Bining. Turun bila dah tak ada. Lekat gantung pakai kayu takut dah. Paling sebelah pun lekat dah. Eh teruk lalu buat mutu. Nak surti kata kita haji lebar cuma. Orang panah buat kereta ni. Dia lekat tak berasa apa. Serah. Ni nocok. Ueh mutah. Ueh. Super Fort Wayne. Bukan panah buat mutu tu. Duk hundur. Nah Fort Wayne kan hundur. Lepas tu pulah. Dengan buhiyah, dengan tangi. Itu bukan dia tu. Ya werunya pelik ada orang. Buhiyah dengan tangi. Duk pula dah mutu tu suk jongkat. Hasabik tu siapa katuk jatuh tu. You walk game back duit orang tua di seorang di orang botol ke. Siapa tuk di mata mana tuk tak ada. Jatuh di mana tu. Tengok je tumbuh pun rebak tu. Duk, 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 duk. Bawa pada 105. Masak. Pia-pia tu ya tu. Patut kan takut buat cucu ni. Tu dah dia, tu dia. Kalau tak 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 segi duduk rumah lah. Saya got 800 ni patut ni. Duduk degi juga. Jatuh berat tu. Ha, apa kita nak dijelebar orang ni kena orang panah bawa. Sabik dia panah bawa kereta sedap duk. Tak ada sakit urat, tak ada gapo dia ni molek dah. Setengah buat kereta oh, satu oh, oh bini dah ada tu. Tapi bini dia abai bawa nak kata apa boleh sakit-sakit itu. Dia kata pak bini tak laki kata nak. Bini kata nak. Kapo abai bawa tak sedap. Akhir tak kita bawa sendiri. Ya bawa kereta panah buhia tak wasa benyuk tak parok. Ni mek di nara siapa dia baca 200. Ha, tu bukan dia. Dia buat kereta sung lagi. Nampak tu? Ha, begitu terimek semaya kena pandang. Kena jaga orang, kena hormat ke orang, kena gapo panah habis. Asabik kita nak kebe gapo, nak anak inti kolak, bunyi suara kena cara. Sehingga di antara Al-Mukarram Babullah kita cenuk, ia katanya, asal kebe ni boleh sekali mubasyarah. Tapi di titik ini, sunat kita wik akhir sikit pada pada akid. Misalnya kita akid kepala, jangan kata lagi akid dah sikit, baru kata Allah. Pasal nak jaga makmu, takut makmu dia sekali. Ya? Terbangun pak. Allah. Makmu Allah. Sami'allahu. Liman makmu sami'allah. Ya bau kita. Ha tu di antaranya nak ulis sini maki. Ya? Sebenarnya di pemimpin keluarga gapo saja. Boleh panggil pawak punam pemerintah ni. Ia kena panah tiap segi. Pasal apa perkara kita sebagai nak suluh tengok orang sebagai nak membaikikan orang. Bila kita di antara tak boleh mengkontrolkan diri kita macam mana nak baiki orang. Ha, di situlah di antara penting sekali. Setiap jadi pemimpin. Tak kira tuk nebel, tak kira tuk menega apa saja. Ia penting sekali kena pakai hikmat, kena pakai bijak ke pandang. Mah pasal berkecek pelah, cakap kata gapo dia kena jago kepada ahli.
bimbe takut orang bawa kita tu surut buas hati. Pas kita buat lagu mana orang malu kita seperti mana sahabat malu ke Nabi. Sahabat malu sungguhlah ke Nabi. Sehingga dia antara tengok Malik bin Huzaifah. Malik bin Huzaifah tu kecil je. Tapi dia kasihlah ke Nabi. Satu ketika dia pergi perih ko, baju rata dia cabut jatuh dalam medan. Ia pun lari ke cerapan baju rata. Dia kata, hey Malik bin Huzaifah, muduk saya baju rata mu. Dia kata, tak saya ke tubuh mu ko. Dok, dia kata, baku saya baju rata. Dok, aku saya benar duduk dalam baju rata. Aku tu gapo. Rambut Nabi sorak dalam baju tubuh rata. Aku takut puak Yahudi yang baik. Ya saya kena pasal apa? Pasal Nabi buat pandang umat dia. Buat pandang di antara dengan rakyat dia. Siapa kaum semua di antara kasih, kasih Nabi Nabi mati. Lebih lagi bila. Bila selepas Nabi mati, dia tak boleh ber. Dia tak boleh ber. Siapa sahabat Nabi tak boleh ber. Hanya cucu Nabi tak Hasan Hussein. Hasan Hussein kata, hey bila. Minta ber sekali mau nak dengar. Kerana mau tak pernah dengar suara bila. Bila duk ber dengan Nabi, dia kata. Amu nak dengar suara bila ber aku mana. Bila tak ada arwah, aku tak boleh ber. Atau Rasulullah tak ada, aku tak boleh ber. Atau aku ber, aku tak sudah. Tapi tak ada arwah, saya nak anak kata, aku nak dengar apa ni. Atau Husin dengan Hasan nak dengar. Dia pun ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ber, orang pakat tu ber. Suara dia. Boleh kata, ashadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ingat Rasulullah tu kabila ke Rasulullah ingat Rasulullah ada depan. Ya kasih Rasulullah pasal ya Rasulullah sebagai dia atau video ni boleh jadi satu ke. Ya orang hitam begitu lalu tapi Rasulullah anggap kata dia begitu lebih. Ya kasih ke Rasulullah. Ni biar sahabat bila takut tak lebih atau Rasulullah tak ada dah. Tapi tak ada arwah cucu Rasulullah minta sepuluh Rasulullah minta dah. Tapi aku yak kubai tak siapa. Maka itulah di antara Rasulullah wispenuh bila bay. Sabit tu bila suara bay tak ada sedap habis sekali. Ni sebagai nak reti kata kerana pasal apa umat kasih ke Nabi. Pasal apa di antara semua kasih ke Nabi. Pasal Nabi pandai dengan umat dia. Lapar dia rela lagi wik umat ni. Satu ketika semua umat lapar tak makan di antara berapa hari dah. Dia pun terlapar juga tak mengaku hidup semayah jat di masjid. Sudah pada tu Aisyah kata, ya Rasulullah, nak sebab orang hadiah di antara susu satu bekas. Rasulullah kelihatan dengan rumah banyak. Panggil di antara Abu Hurairah. Berah mari sebentar. Tuluh istihalah yang kata sekarang lah ni di antara orang hadiah. Goyak dah sampai lapar mari makan. Ya tak makan lagi. Lalu tu lah para sahabat pakat makan, 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 makan. Abu Hurairah tu dah lah. Abu akhir sekali habis. Yang makan dua tekuk, lebih dua tekuk. Beri kepada Abu Hurairah makan. Ning tu dia panggil pawak punam hak titah cingku tan sesedah. Tiap-tiap segi gapo ini sebenar geti katanya. Ambillah contoh Nabi sebagai buat tauladan. Ambillah sikap Nabi sebagai untuk berjalan ni. Ambil sikap Nabi sebagai buat kelu. Dia ada nak timat apa akhlak apa saja. Supaya berjaya hidup kita dalam dunia. Begitulah sebagai akhir kecek babonya. Nasihat para malam ini. Maka lepas tu babo pun. Nak berhenti setakat ni masa berakhir dah ni cukup dah. Nah, buku sebelah bermulat. Pak oleh tu, buku amalan di wasa sini wa amah abadah tak kena, tak kena usiak pun tak kena ijazah dah. Okay, no. Okay, dah nak lagi. Ha? Kalau tak saya nak berhenti dah apa ni? Ha, oleh tu begini lah. Ha, bapa pun dia setelah kami tak nak wilah. Takut-takut ulai klik semula yang terlebih baik. Kerana kata ulama, iza takarrara tahakqaqa. Ha, oleh tu ingatlah satu baba nak buat amalah terbaru dulu. Ha ni kata Habib Sheikh. Dia kata siapa dia baca yang ni selepas maya duha ataupun pada waktu duha baca 100 kali. Allah Taala beri rezeki yang murah, rezeki yang banyak, otak bijak, ilmu yang banyak dan pula kerja mudah. Ikut kita nak gapo, nak gapo, nak minta gapo tewi. Ia telah baca satu kali. Pandok ya. Wahab li ya wahab ilman wa hikmah. Walir rizki ya razak kun li musahila. Baca tu. Bacanya wahab li ya razak ilman wa hikmah. Walir rizki ya razak
kun li musahila. Baca 100 kali waktu duha, tawi mudah kerja, lagi di antaranya pula otak jadi bijak. Ke boleh hukam masalah pemimpin boleh fatuk menawak gone. Pian jadi pemimpin bacalah. Nah, itu. Dan satu lagi terima amalan daripada Habib Hassan. Habib Hassan ni kata siapa dia mau hajat gapo, ikutlah dia kata siapa dia baca permulaan ni untuk hajat besar-besar kita nak gapo Tuhan tak tolak. Iaitulah kita baca ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Patut minta. Lepas tu sunat lagi tambah pula hak lebih lagi sebut al asmaul azam. Seperti mana semasa Nabi Sulaiman dia minta ni lah, dia boleh ambil istana Bilqis meletak di antara depan Nabi Sulaiman sekelip mata. Baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Mana kita nak minta gapo hajat anak nak urang anak kita jadi berjuru, kita minta lah ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Ni minta lah Tuhan, we dapat hidayah lah anak ambo, we berjuru lah anak ambo, we baiklah anak ambo, minta lagi. Tapi mukaddimah ni cara berkecek dengan Tuhan. Baca ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masaqin wa ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Minta hani babar perpah gapo tu bahkan dia kita nak anak kita berjuruh gapo jangan tinggallah ni anak kita masih lagi dah ada halu kecil lagi atau besar pun panggil pagi-pagi pergi atas pada kalau nak jatuh ke Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil. Lepas tu hak Tuhan Nabi berdoa kepada Allah Ibn Mas'ud. Lepas tu sunnah ambil Nabi doa pada sinar anak kapuh ruang anak berjuru pihak agama kaya lagi pula sihat cukup rezeki murah. Baca lah kapuh ruang ni, baca atas pada budak Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil. Hak ni dah ke apa dah geru mustahil hatina tu apa minta lah doa ambo. Hak ni babo minta pertama sekarang abi minta. Habis gapetina minta dah Allahumma faqihu fid din tak tani. Wa 'allimhu tawil. Habis bila babo baca sudah, babo perpah orang. Kegaduh ni modal dalil wasah dah. Orang tu pak apa tak gapun babo sepanjang besi ni. Lepas-lepas tu baik pak. Tak tahu. Tapi babo baca dia dulu. Ya awal awalin ya akhir akhirin ya rahim lamasakin. Berpah pula terima daripada anak bagi muluh tok guru telah apa mi. Cakwah ya katanya benda semua hak dak telekat kita ikut penyakit apa dak ni. Diberikat kita ni. Sabit wa khatam nubuwah diberikat tu. Mata kes itu. Tekes yagih lu dah. Pak itu dah. Tekes baca ya maliki yaumiddin ya maliki yaumiddin jadi. Ya maliki yaumiddin tekes. Ni Rusia dia. Ada semua Rusia dia. Ha tu ni. Ha buatlah baca ni anak-anak kita hajat apa tengah malam nak urang anak kita kerja nak gapo dekat hotel nak lepas hotel gapo kau baca aja dulu. Ya awal awalin ya akhiral akhir ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Minta pada dengan anak wujuh tak ada ayah pergi tak pala anak baca Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil sampai mula bosik warak jagi buka budak ya tak tinggal doa ni. Ha lepas tu mula habo yang bergelar apa terima dia kak ya buka mulut budak ya cara bisrah di sadri mudah-mudah mula hak tu uruh apa dak buat apa terima ijazah tu semua sampai buka mulut tahnik pula kan. Kita baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Habis tu mulut budak kecek mudah dia. Ni dia tu duduk amal semua tu. Nah, kita ada anak lagi. Klik tadi anak duduk tidur. Kita pergi atas pala anak. Ambil amal dah babak ni. Allahumma faqih fi din wa alimu ta'wil. We teriuk hati wasah hati belah. Allahumma faqih fi din wa alimu ta'wil. Allahumma tuwil umrahu wa aqsil amwalahu. Wawaladahu wa barik fi ma'atitahu birahmatika ya arhamar rahimin. Pertambah lagi pula minta lah tahu berkat lah anak ambo wujah para kejahatan dia.
apa hak lekat dengan anak jahat-jahat tu hati habis. Satu budak berlepas-lepas orang tu. Mintalah we berkat budak ni. Dia we jahat pada kejahatan budak ni. Ha, kita support juga ngabel kita ada di bank mari nak lepas ke. Pak ke. Allah maafkan kufi di kocok pula be. Semua tu kocok pula kocok pula be. Ha, tu di antaranya lah. Itu sebagai amal terbaru. Buatlah amalan di antara perkara tu. Tak ada payah sekali sini saja. Tapi kena buat. Ha, dia kena buat. InsyaAllah. Lepas tu misalnya satu lagi. Ambil rahsia mak Allah Ta'ala. Ya wih bapa. Kalau ingatlah. Bapa minta kita. Anak pula nak jadi. Mula-mula nak butih leh ni. Nak butih leh di sini. Nak jadi apa ngah. Ha, tairoi-tairoi ke tu. Berapa butih leh. Kita ambil ibu jari ni. Tak sini. Bacanya kul huwallahu ahad. Sapa ulas sebelah kali ahad ahad macam itu ahad ahad tak naik bila-bila ahad 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 ahad. Pas kau nampak nampak kau besar lagi baca sapa kul Allah ahad sebelah kali ulas pula lam yalid walam yulad ulas yulad yulad lam yulad lam yulad 10 tak beranak tak beranak tak besar ikut kena besar-besar gapo tak mengerti nawa lam yalid tak besar juga tak kena kena benda ya tak besar apa tak ganas lu apa ya. Nah, janganlah kita jangan kata gitu. Nah, kita nak kata yalik, yalik, yalik besar, besar-besar gitu. Nah, moga tina lam yalik tak beranak hati. Ni satu rahsia ni kalau kita nampak anak jadi buta bisa terkepok. Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad 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 sebelah kali. Tak beranak dah. Kalau bisa pun mampuh kat atas dah. Ni rahsia. Kalau nampak ada beranak nak lagi terkepok. Lam yalik, lam yulat, lam yulat macam ni. Ha support tu juga. Ha ni muhajjah pun tak beranak. Retina tak sihir beranak. Tak ayah lah. Tekir dia. Hari dia. Tak sihir, tak sihir beranak lah. Tapi tak. Tak boleh juga tak beranak pun. Patutkan eh. Lam yin walam yulat tekir ni. Tak beranak tak lekat anak dah. Ikut tak laki nak gala tak masuk dah. Tak keluar habis dah. Tapi tak usah buat lagu tu. Nah. Mau tak beranak sungguh. Ni yang tak derusia dia. Tapi bila jadi kuning, apa jadi putih, bisu, tak si besar, terkepak. Bacanya kul wallahu ahad, 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 ahad. Ya sutih tu, halu mana, tak ambil lah. Ni rusia dia, tak ada ayah hali. Biar jadi apa sikit banyak, buat lah lagu tu. Ha ni satu rusia, supaya kita agak retina bapa ni atau jadi apa. Jadi ibu makrinya nak putih, kata 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 tu. Bismillahirrahmanirrahim, ahad, 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 kata. Lepas tu apa, insyaAllah. Lepas tu baca pula. Bismillah, bismillah amalan tu tu. Ha, itu amalan terbaru. Padahal amalan banyak lagi waktu terbaru ya tu. Banyak lagi amalan bapa ada surat tu. Ha oleh tu apa nak jadah kat tu je wei. Hak lain ni duk duk tengok dah klik bapa sok modah. Klik buka tengok ha. Nah, kalau dia nak minta kita kapu semua ni kalau tak puas hati dengan bapa nak tengok, klik bukalah di dalam Laisut atau bukalah YouTube. Kan tengok semua berat ceromoh malam esok pergi ceromoh di padegu. Banyaklah orang tanya baba berhenti dekat dengan tak selai ruah hari ni mahu berhenti tak urut baba. Bagai minta baba tak luai tak luai baba nak berhenti kata kan tak boleh berhenti baba. Pas tengah kata baba kesik weh kerana baba tak lai esok baru weh. Baba uzur ko ya kata. Ha pakar berdoa kata baba weh sembuhlah ya kata kesik baba tak ceromoh ni. Amalan ni mari ceramah. Ni nama terima kasih sangat Laisut ni. Biar nak tengok Laisut apa kak, kita pergi di kunha Facebook ke tu. Waktu dia ponok benar ramah tu baik eh. Lepas tu kita kut tuk cai. Ya tu baik lah. Bapa ceramah mana tu baik mega. Pianyah dia dah. Turut. Lepas tu kita cecai banyak. Nah. Ha, tu dia hantar. Bapa bukan tak sin nak berehat kata. Bapa dah ada. Tak urut dah. Urut dah bapa ni. Tengok air sorok-sorok apa habis dah. Tu apa tengok kering ni. Kuhun ni. Baik apa ceramah apa ceramah apa ceramah ada tak urut berhenti lah kata hak nyanyi sekali keluarga nak duduk tak boleh babo tak ada kada mama dia Allah tak boleh mana nak gigak babo tak nak kira tak ada ada masa lihat si hari kata apa mari penuh kong dia habis yang mari ha siapa kau nasi saat ni makan nasi ngorik saat ni tak ada masa. Tapi apa rela biarlah ke mana pun kita ahlan wasalan dah itu kan. Okay? Apa oleh tu apa beragak tak amalan babon ni duduk dengan berlaku dah dan ni dah. Pada situ ha. Dah itu kan. Pian nak nanti minta surat tu. Lagi tak bagi tak bagi surat. Ha. Surat terbaru ni. Lepas tu surat terbaru tak bagi bagi ni. Itulah khatamun nubuah. Kamu nak khatamun nubuah tu ambil lah. So, sore tak silap. Tanya dia lah apa kot tahulah tu tu. Ya kerap siap dah.
Lepas tu jauh hari pulaknya amalan mandi hak tarikh Muhammadiyah. Kama dia kita nak mandi kita tak dak pergi pintu mandi turun nak masuk pacah tu. Siapa dia ada penyakit, lepas gapo, ikut kerja payah terlepas be. Dua semua. Ada pekhar tamu nubuah kalau kita jual kedai tak kedai tak pergi kedai. Orang masuk tengok lekat kedai dah. Sabit tu Rusia dia emo tengok ataupun baca. Siapa dia tengok, orang tak akan jadi berbahaya. Dia takut tengah jalan, tak capai pun. Lepas tu, kalau anak-anak tengok, kita ikat rumah. Ha, sabit tu bini kat minta abis bahagia jalan kat. Abis-abis tengok tu dulu. Ha, tu dia tengok dulu. Tu khatamun nubuah. Ada tu pakai baik karatik. Nah, ambil lah sosoknya, ada kedai tak ada kedai. Kalau rumah, tak dapat rumah. Atau kalau ambil ruang, tak ada lo, dapat pesa, belakang saya kapit ruang tu. Kita boleh tengok kau ni nanti. Bagaimana tengok kau ni nanti? Pakat tengok belakang. Ada karate nah. Oleh tu amalan babo semua di dalam surat nak bagi karate tu, siapa tak ambil lagi, ambil lah. Insya-Allah babo ijazah semua nah. Ha, oleh tu babo minta sekadar ni lah. Kemudian selepas daripada ni babo nak akan berdoa tu gak, tok bagi babo selawat pakat bang belakang, lepas tu dia bagi surat pakat ambil lah. Nah, berapa kok tanya dia lah. Ha, oleh itu setakat ni lah babo nak minta maaf berlaku pada kampung kita ke sini yang mana bersetua dengan babo, dan minta berdoa babo sihat dan al-afiyah. Lagi pula insyaAllah minta kita semua ni suatu hari nanti kita akan bertemu pula. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azimali walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiru innahu ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم ابرئ قلوبنا من اللهم علينا اللهم اصلح اللهم اصلح ذات بيني وبين الله
Jadi terima kasih banyak-banyak.